adalah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, suatu platform terbuka untuk semua pemangku kepentingan yang peduli dan punya passion yang sama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta mendorong daya saing global. GNIKA, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, adalah platform terbuka untuk semua elemen bangsa untuk membangun SDM Indonesia unggul. Kami dari GNK merangkul semua pihak, semua anak bangsa, semua elemen bangsa. Mulai dari praktisi HR, pakar HR, akademisi, asosiasi profesi dan industri, pemerintah, BNSP, LDP, dan LSP. Semua bergandengan tangan berkolaborasi untuk membangun SDM Indonesia Unggul. Dalam mencapai tujuan utama tersebut, GNIK membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pan-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN Bapenas, BNSP, BPJS Ketenagakerjaan, Indonesia Career Center Network, Kubisa Online Platform, serta pihak lainnya yang sekiranya relevan. GNIK juga masuk ke ranah digital learning dan sharing session melalui event digital dialog GNIK tentang persoalan ketenaga kerjaan yang merupakan sebuah platform kolaborasi pengetahuan dan usul saran peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Salah satu kekhususan kerjasama dengan Gunadama itu adalah selain dengan perpantai TIK juga nanti ada joint research kemudian juga ada istilahnya tuh bagaimana para praktisi, para profesional di bidang SDN itu berkomitmen untuk ikut di dalam proses perkuliahan. Mega Digital didukung oleh teknologi untuk konvergensi antara live broadcasting dengan cloud meeting, di mana kami, Gula mempunyai televisi yang bernama UGTV, dan kami mengintegrasikan dengan Zoom cloud meeting, sehingga peserta dapat partisipasi melalui Zoom, dan juga dapat disaksikan oleh pemirsa UGTV melalui televisi digital, dan juga melalui internet streaming, serta aplikasi mobile yang dapat diunduh melalui Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iOS. Para pemirsa Indjitv dan para peserta Mega Digitalk seri ke-15 yang sudah tergabung pada platform Zoom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa pada Mega Digitalk seri ke-15 ini akan mengambil tema Digital World Class Operation Management and Business Excellent Model as Roadmap to Recovery. Baik acara ini uh, bisa diakses pada channel 32 UHF TV Digital Atau channel 54 UHF TV Analog Atau melalui streaming pada www.tv.gunadarma.ac.id Atau www.ugtv.co.id Atau bisa didownload juga melalui aplikasi pada App Store atau Play Store Saya, Teti Elida, selaku host akan memandu acara ini kurang lebih dua jam ke depan dari Studio 1 UGTV Kampus F8 Universitas Gunadarma. Baik acara uh, pada uh, studio di studio pada pagi ini saya alhamdulillah nih hari ini tidak sendirian. Biasanya du dua uh, seri uh, sebelumnya itu uh, host itu sendirian. Hari ini saya sudah ditemani oleh uh, narasumber. Uh, yaitu Bapak Herianto Agung Putra SEMM benar ya Pak namanya ya? Yeah. saya nggak salah ya? <laughs> beliau ini adalah Human Capital Director PT Bank Danamon Indonesia dan juga melaluku, eh, merupakan steering committee dari uh, GNIK Pak Herianto nanti akan membahas tentang High performance organization. Sama Apa ya? boosting employee motivation during yeah. pandemic ya. Oke. Okay. Yeah. Terima kasih sekali lagi yeah. Pak Heri, selamat datang di studio kami. Ini, ini pertama kali kan pasti ya Pak Heri ya ke sini. Pertama, pertama kali dan agak nyasar tadi uh, ya Pak ya. Enggak nyasar sih. Cuman uh. tempatnya bagus maksudnya. <laughs> 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 Baik, terima kasih Pak Heri sudah uh. bersedia mendampingi saya di studio satu pada pagi ini. Kemudian pada platform Zoom juga sudah uh, hadir uh, narasumber Bapak Dr. Bima Hermasto MM Beliau ini adalah Direktur PT Undip Citra Cipta Prima Saya coba menyapa Pak Bima Pak Bima, Assalamualaikum, selamat pagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat pagi Bu pagi, pagi Pak Bima baik dan para pemirsa tentu saja saya nggak sendirian tadi uh, saya akan ditemani tadi sudah dikatakan oleh uh, MC pada platform Zoom bahwa uh, ada dua moderator yang akan memandu acara ini saya akan ditemani oleh Bapak ba Baso Alim Bahri Sarjana Psikologi Uh, ini saya takut menyebutkan nama gelarnya nih Magister ADM SDA ya, ya itu ya Pak Dr. Alim Dr. Ya, Pak Alim ya Pak Alim saya saya sapa saja Pak Alim ya Pak Alim ya beliau ini adalah General Manager uh, of Human Capital Caron Pokpan Caron Pokpan Eastern Indonesia dan Aira Direk, dan merupakan Aira Direk, Direktur GNIK Sulawesi Selatan. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Teti. Selamat pagi, Pak Heri, dan juga Pak Bima. Baik, boleh saya sapa Pak Alim ya? <gulau> Boleh, Bu. Panggilan saya kebetulan namanya Alim. Pak Alim, Masa oke baik. <laughs> baik, Pak Alim. Baik, Pak Alim. Saya saya senang nih sekarang uh, yang uh, yang uh, sesi yang ini nih, Pak Alim. Karena saya cantik sendirian. Oh, iya benar. <laughs> Gak ada bener -bener saingannya. Bener. Baik, Pak Alim. Mungkin Pak Alim bisa menyapa para peserta yang sudah tergabung pada platform Zoom. Silakan, Pak Alim. Baik, Bu Teti, terima kasih. Uh, tentu saja seperti yang Ibu Teti bilang, bahwa hari ini kita, uh, bukan cuma Bu Teti senang karena cantik sendiri, tapi hari ini luar biasa. Pagi-pagi sudah lebih dari 400 peserta yang join, dan ini menunjukkan antusiasme yang sangat besar dari uh, masyarakat, tadi sudah disebutkan, mulai dari Sabang sampai Merauke, untuk menjadi orang-orang yang kompeten dan kebetulan juga bahwa hari ini Ibu Teti ya kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa yang tadi pertama Bapak Herianto APSE MEMSI MSI yang merupakan direktur Human Capital dari Bank Danamon Indonesia yang hadir di studio bersama Ibu Dr. Teti dan yang kedua ada di platform Zoom bersama saya Bapak Dr. Bima Hermasto MM. Nah beliau ini adalah direktur dari PT Undip Cipta Cipta Prima. Nah kalau teman-teman sendiri para peserta saya mau sapa semua. Wah luar biasa semua peserta yang sudah hadir di sini. Tadi kalau kita lihat di chat. Tadi, kalau kita lihat di chat, sudah ada dari Jakarta, Makassar, terus kemudian ada dari Bogor, Maros, Balikpapan, Tangerang. Ya, ada Medan, Bandung, Majalengka, luar biasa. Artinya, antusiasme dan uh, kemauan para peserta. Apalagi, ini pagi-pagi bulan puasa, tentu masih banyak yang mengantuk habis sahur, tapi sudah luar biasa. Sudah hadir di platform Zoom pagi ini, ini menunjukkan satu. Antusiasme yang sangat besar untuk menjadi orang-orang kompeten di masa depan. Baik, uh, saya perkenalkan diri saya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Teti. Panggilan saya Alim, nama lengkap saya Baso Alim Bahari. Uh, saya adalah sekarang uh, human capital dari Carumpopan untuk Eastern Indonesia dan juga sebagai area director untuk GNIK Sulawesi Selatan. Nah. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, hadirin sesi Mega Digital hari ini. Hari ini adalah sesi ke-15 Bapak Ibu semua di mana sesi ke-15 ini adalah bagian yang tadi seperti sudah disampaikan oleh Ibu Rini, bagian dari 25 sesi Mega Digital yang mana nanti bulan Oktober nah di bulan Oktober ini akan dipersembahkan pada Kongres Nasional Indonesia Kompeten. Jadi nanti tadi disampaikan oleh Ibu Irini bahwa nanti akan disampaikan langsung ke Pak Jokowi. Nah, jadi ini memang betul-betul GNIK konsen sekali melakukan mega digital ini dengan harapan kita terus memberikan knowledge, memberikan sharing sharing tentang apapun itu yang berkait dengan pengembangan kompetensi SDM-SDM di Indonesia. Nah, saya akan sampaikan bahwa untuk acara kita hari ini akan dibagi menjadi tiga segmen, yang, ma yang mana di setiap segmen, ingat ya, Bapak Ibu peserta, di setiap segmen nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan sesi tanya jawab di kolom chat, dan juga nanti untuk... Hal-hal tertentu, kami akan minta untuk live audio. Nah, dan bapak ibu harus ingat semua peserta, semua harus ingat bahwa di sini akan banyak hadiah yang menarik, tentunya bapak ibu semua, sehingga diharapkan bapak ibu dapat bertahan dari awal sampai selesai. Segmen ketiga, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita akan mulai segmen pertama dan... Saya akan kembalikan kepada Ibu Teti di studio. Silakan Ibu Teti. Terima kasih, Pak Alim. Waduh, nih uh, hari ini begitu semangat kelihatannya topiknya makin makin uh, minggu ke minggu gitu kayaknya semakin greget mungkin ya. Uh, jadi dirasakan semakin dekat dengan kebutuhan teman-teman yang ada di sini. Baik uh, di uh, seri sebelumnya Uh, di Mega Digitok kita sudah banyak membahas mengenai uh, hubungan teknologi dengan HR ini sendiri. Misalnya di seri 13 dengan Pak Hussein Semi kita sudah membahas bagaimana artificial intelligence dan bagaimana perannya dalam membentuk personalized uh, learning journey gitu ya. Dan kemudian di seri ke-14 itu kita sudah membahas dengan Ibu Arini ini uh, bagaimana peran game-based uh, assessment gitu. Jadi dan uh, ternyata nih topik-topik ini uh, masih merupakan topik yang uh, diminati oleh uh, para peserta. Karena sesuai dengan permintaan uh, para peserta uh, ada beberapa topik uh, i, uh, seperti uh, agile, digitalisasi dan high performance organization begitu yang Uh, sehingga uh, kita buatkan ya kami buatkan pada uh, kali ini uh, dengan topik seperti yang tadi sudah dikemukakan yaitu digital world class operation management and business excellent model as roadmap to recovery. Nah, kita tahu perubahan-perubahan, perkembangan teknologi ini kan begitu cepatnya. Begitu perubahan itu tidak cepat dan kemudian distimulasi dengan situasi pandemi sehingga segala sesuatunya kelihatannya jadi cepat berubah begitu. Uh, sehingga, uh, ya, mau nggak mau, ya, di bidang ketenaga kerjaan juga uh, pasti terimbas. Gitu, itu ya, harus terjadi perubahan di bidang tenaga kerjaan. Dan, uh, sehingga uh, kita perlu uh, bagaimana menghadapi era ke depan dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada sekarang ini sesuai ini juga sesuai dengan uh, lima skala prioritas yang dikemukakan oleh Presiden uh, Republik Indonesia tahun 2019-2024, uh, di mana prioritas pertamanya adalah pengembangan Sdm menuju era teknologi informasi. Bagaimana kita bisa menyiapkan diri dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan Uh, ke depannya ini nanti. Nih. Baik nih Pak Heri, saya mau ke Pak Heri nih ya uh, untuk uh, mungkin Pak Heri bisa memberikan insight. Tadi saya katakan perubahan-perubahan ini ya Pak, uh, Pak Heri ya. Uh, kita lihat yang nggak semualah bisa bertahan ya Pak Heri ya dengan perubahan-perubahan yang ada sekarang iya. gitu. Uh, nah di Bapak sendiri yang bergelut di bidang perbankan uh, gitu, bagaimana perubahan-perubahan yang dirasakan Pak gitu. Jadi uh, sebenarnya Uh, apa sih gitu, uh, uh, apa namanya, apa ya maksudnya, uh, gimana sih kita bisa menghadapi perubahan-perubahan ini gitu Pak? Supaya tetap bisa bertahan begitu kira-kira Pak Heri. Oke, okay. terima uh, kasih Bu Mungkin saya kasih gambaran dulu ya, dengan kondisi seperti sekarang ini ya, yang dihadapi, yeah. dengan uh, apa sih namanya, adanya pandemi seperti ini, orang sudah mulai sadar bahwa Uh, way of worknya juga berbeda, kemudian yeah. juga workplace-nya juga berbeda. Yang tadinya orang yeah. datang kantor, sekarang sudah mulai sedikit orang yang datang kantor. Workforce pun akan berbeda, yeah. karena akan seperti apa workforce ke depan itu yang mungkin harus jadi perhatian uh, kita semua. Karena uh, dengan cara kerja yang berubah, misalkan kalau tadinya uh, kayak di bank itu orang interaksi uh, apa sih namanya datang langsung ke bank. Betul. Mungkin dengan kondisi seperti ini itu mendorong untuk lebih E, masyarakat terutama ya pengguna jasa e, perbankan itu e, melakukan e, transaksinya melalui media e, apa digital ya melalui yeah. teknologi itu dengan mobile apakah e, internet gitu tapi memang masih ada juga yang yang datang gitu ya untuk kondisi tertentu tapi intinya dengan perubahan dengan kondisi seperti ini itu mendorong banyak sekali perubahan dan apa yang membuat e, sebuah perusahaan itu bisa Survive ataupun bisa uh, bisa bisa sustain maka adaptasi artinya dengan kondisi seperti ini mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang ada ini beradaptasi itu apa yang dibutuhkan untuk bisa beradaptasi adalah kreativitas dan juga inovasi karena tanpa itu maka yang terjadi adalah tadi akan ketinggalan karena bicara bicara uh, uh, apa sih sebuah perusahaan itu adalah selalu mendorong untuk meningkatkan competitive advantage nya karena dia bisa bersaing karena dia memiliki keunggulan bersaing gitu ya yeah. keunggulan bersaing itu biasanya dengan kekuatan dia punya uniqueness dari servisnya atau produknya kemudian dia sebagai differentiaternya gitu dari sebuah uh, service kemudian juga dia menggunakan uh, apa namanya uh, menggunakan teknologi atau kalau seperti sekarang teknologi untuk memenuhi kebutuhan dari si customernya intinya adalah bagaimana dia memanage bahwa need and want si customer-nya bisa terpenuhi dengan kondisi seperti sekarang ini, maka dia akan bisa survive. Uh, baik, baik, baik. Nah ini dibocorin sebentar dulu, sedikit dulu ya yeah. Pak Heri uh, ya. Yeah. Uh, menarik sekali. Jadi uh, bagaimana nanti, uh, kita akan bahas lebih detail maksud saya di, di segmen yeah, kedua boleh. ya Pak Heri ya. Yeah. Ini saya bocorkan sedikit uh, bahwa yang akan dibahas nanti adalah, Uh, seperti yang dikemukakan Pak Heri, bagaimana sih high performance organization itu bisa dibangun gitu ya uh, Pak iya, Heri ya. Iya. Jadi uh, pada segmen kedua. Baik, uh, sebelum ke sana kita tahan uh, Pak Heri dulu uh. di studio satu, nanti akan kembali di segmen kedua. Saya akan kembali ke Pak Alim. Pak Alim. Siap Ibu. Ya yeah, Pak Alim. <laughs> ya Bu, oke okay, terima okay. kasih Ibu Titi. Yeah. Jadi Menarik sekali, tadi yang disampaikan oleh Bapak Heri di sini, saya memiliki beberapa catatan. Pertama adalah perubahan di pandemi, tentu saja membawa perubahan juga di contohnya di way of work. Jadi, cara kita berkomunikasi, juga cara kita berinteraksi, cara kita bekerja. Yang dulu kita nggak pernah kebayang sebelumnya bahwa kita akan kerja dengan. Uh, seperti situasi saat, saat ini WFH ya sekarang menjadi berubah. Jadi uh, memang ini adalah sebagian dari bentuk perubahan dan juga Pak Heri juga sampaikan tadi bahwa uh, kondisi ini kondisi ini mendorong banyaknya perubahan dan tersu, tentu saja untuk bisa survive itu perusahaan harus bisa beradaptasi. Nah, ini adalah kata kuncinya, adaptasi. Nah, karena Salah satu bentuk adaptasi adalah bagaimana kita mau untuk merubah diri kita mengikuti perubahan yang ada dan betul-betul meleburkan diri kita terhadap situasi ya, yang terjadi dan sangat penting bagi suatu perusahaan untuk uh, memanage needs dan wants dari customer, memahami needs-nya customer apa, wants-nya customer apa untuk bisa terus bertahan. Oke, okay, uh, saya akan sapa Pak Bima dulu. Uh, selamat pagi Pak Bima. Selamat pagi, selamat pagi okay. Pak. Pak Bima, oke, okay. uh, saya ingin uh, bertanya nih kepada Pak Bima nih, uh, bagaimana sih uh, perusahaan Pak Bima nih, khususnya uh, yang merupakan Undip Cipta Cipta Prima, uh, beradaptasi terhadap uh, perubahan uh, di dunia industri saat ini? Tadi seperti disampaikan oleh Pak Heri bahwa adaptasi itu adalah key, key, key yang sangat penting. Nah, mungkin uh, Pak Bima bisa sharing sedikit mengenai uh, bagaimana industri yang Pak Bima jalankan bagaimana bisnisnya berfokus pada bisnis kreatif dan inovatif, bagaimana dia bisa beradaptasi terhadap situasi digitalisasi saat ini silahkan Pak Bima ya baik uh, terima kasih Pak Alim, jadi memang kita tahu tantangan saat ini kalau tadi disebut adalah uh, ya kita mengalami situasi yang cukup uh, unik ya, mungkin uh, satu abad sekali gitu ya dengan adanya COVID dan seterusnya ya. Jadi ya. E, sesungguhnya apa yang terjadi saat ini ada hikmahnya itu poin yang pertama ya. Jadi kita tahu bahwa COVID menjadikan kita work from home tadi dikatakan kalau saya menyebutnya work from anywhere anytime betul. bahkan ya. Ya betul Jadi, sekali. E, di belahan manapun kita bisa ikut e, berkontribusi ya banyak hal yang kita lakukan. Nah, salah satunya yang saya tangani dan banyak dalam proses bisnis yang kita jalani adalah konsep smart, ya, uh, smart office dalam artian smart organizations, ya, workforce uh, 4.0, ya, kemudian penanganan untuk uh, consulting, ya, training, e-learning dan seterusnya itu ada istilah uh, digitalize now, ya, mau tidak mau apa yang sudah ada di tahun 2018 2017 misalnya ya di bank itu kalau kita lihat uh, bagaimana uh, banyak sekali yang di Asia ya, uh, Southeast Asia juga, transformasi itu uh, makin dipercepat, jadi kalau 2017-2018 lalu uh, itu barangkali masih siap sifatnya aja, uh, belum saat ini sekarang sangat luar biasa ya jadi ya, Pak. Jadi itulah yang saya kira uh, menjadi percepatan yang sangat luar biasa dengan adanya Covid ini. Bahkan okay. dalam beberapa kasus kita menangani uh, bukan hanya korporasi BUMN atau multinasional tetapi juga uh, pemerintahan ya. Pemerintahan juga uh, mengarahkan kepada konsep uh, digitalisasi ya bagaimana kita melihat pertumbuhan perkembangan ini benar-benar uh, didasarkan pada Uh, platform digital dari beberapa daerah yang kita sekarang pilot project yang digabungkan dengan konsep uh, barangkali juga GNIK kampus ada ada kampus merdeka nah itu kita kolaborasikan untuk membangun uh, bagaimana pemerintah termasuk di dalamnya supaya di pemda-pemda ini mereka juga melakukan uh, efisiensi produktivitas yang tinggi dengan konsep uh, smart government ini yang juga uh, sedang kita uh, tangani jadi memang Percepatan yang sangat luar biasa karena COVID eh, yang saat ini benar-benar eh, memberikan hikmah yang eh, luar biasa. Kira-kira gitu Pak Alif. Ya, jadi memang arahnya ke sana, arahnya okay. ke percepatan untuk digitalisasi dan juga pemanfaatan eh, database yang eh, real time, akurat dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu yang yang, yang kami eh, rasakan. Baik. Terima kasih, Pak Bima. Jadi, ini akan menjadi tema yang sangat menarik, ya, Pak Bima. Yang tadi saya notice sekali di Pak Bima sendiri, itu sekarang sudah menjalankan program SMART (Smart Office, Smart Organization), dan ini yang sangat menarik, Pak Bima. Digitalize now Nah, mungkin sedikit, sedikit yang semua tanyakan sebelum kita ke pemaparan, Pak Bima. Pak Bima, kira-kira menurut Pak Bima, kan sekarang tadi, Pak Bima kan tadi bilang bahwa... Uh, sebenarnya banyak hikmahnya, ya. Pandemi ini, gitu ya. Pertanyaan saya sekarang sedikit, tapi jawabannya simpel aja, ya. Kalau misalnya setelah COVID berakhir, Pak Bima, apakah kira-kira akan kembali ke zaman seperti sebelumnya? Gitu loh, konsep apakah memang ini akan menjadi sudah menjadi batu loncatan untuk ke depan, atau kira-kira bagaimana menurut Pak Bima sebelum ke pemaparan materi, Pak Bima? Ya, silakan, Pak Bima. Ya, ini lompatan, lompatan kita berarti ya. lompatan yang luar biasa ya. Jadi uh, COVID adalah lompatan okay. ya. Uh, kalau Elon bilang ini nggak ada pilihan, kita harus hijrah ke Mars gitu loh. Nah ini sama okay. kita udah udah ada dalam fase fase di mana uh, organisasi mau nggak mau harus smart ya. Harus smart organisasi ya. Harus, harus harus apa? Ter apa? Udah udah terjadi bukan harus nah. udah terjadi. Nah, dan ini... Harus akan mendorong ya Pak Bima ya akan udah mendorong perubahan ke depan meskipun nanti sudah nggak ada covid ya Pak Bima ya betul okay. betul sekali yeah. oke okay. baik luar biasa Pak Bima ya, jadi saya sudah punya bayangan dan tentu saja Bapak Ibu semua peserta hari ini udah berpikir nih berarti memang sekarang sudah harus memprepare diri kita untuk ke depan bahwa nanti meskipun sudah nggak ada covid kita pasti akan ada di fase ini digitalisasi itu sudah sangat dibutuhkan jadi sangat Relevan dengan topik kita hari ini. Baik Pak Bima sudah siap dengan uh, presentasinya Pak Bima. Uh, insya Allah siap-siap. Oke, okay. baik. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Silakan Pak Bima memaparkan presentasi dari Pak Bima terkait dengan uh, building organization capability, HR roles in digital transformation and big data era. Silakan Pak Bima. Baik, uh, sudah terlihat slide saya. Sudah, sudah terlihat Pak. Ya, saya uh, menggunakan apa namanya uh, smartphone, karena kalau menggunakan laptop, ya lebih lebih kurang, apa, kurang stabil. Ya, jadi saya gunakan ya, uh, silakan, Pak. Ya, saya gunakan smartphone aja. Ya, jadi topik yang kita lihat ini, uh, kita bahas ini sangat luar biasa. Kalau saya, state of the artnya HR, lah ya, organization. Ya, jadi, uh, kita bicara capability, sebenarnya. Ya, bagaimana uh, tantangan organisasi saat ini bisa... HR khususnya bisa membantu memfasilitasi transformasi organisasi dan juga transformasi di fungsi HR sendiri. Ya, nah tentu ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena HR proses sendiri itu kita bicara data juga. Ya, kalau misalnya kita bicara Bank Mandiri misalnya, 70.000 ribu karyawan, mau rekrutmen, mau pensiun, mau mengelola talent manajemen, mau mengelola apapun yang terkait dengan SDM. Maka atribut-atributnya datanya itu ribuan, tidak mudah. Nah inilah saya katakan bahwa e, tiba telah tiba suatu era di mana kita mau tidak mau harus bisa e, masuk ke dalamnya. Nah ini adalah big data era, ya, bukan hanya infrastrukturnya yang sangat luar biasa ya cloud system tapi juga bagaimana kita membangun e, sistem kehadiran dan juga mengubah e, perilaku kita dalam mengulas daya manusia. Ya, jadi kalau misalnya di dalam marketing ada uh, customer experience di HR ada e employee experience maka masa inilah yang kita sebut sebagai experience management. Ya, dan salah satu alatnya adalah kita menggunakan platform digital dan juga kita menggunakan uh, sistem yang kira-kira bisa uh, mengimbangi, uh, bisa kita manfaatkan untuk uh, proses HR yang efektif dan efisien. Nah, itu poin utamanya ya. Uh, saya sendiri banyak beraktivitas di dalam dunia konsultansi, di dunia HR dan juga dunia bisnis ya. Jadi antara kadang-kadang masuk dalam dunia kampus, dunia profesional, kemudian dunia consulting dan juga saya punya beberapa aktivitas uh, perusahaan yang saya tangani ya. Jadi memang uh, bagi usaha yang menengah ke atas, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan uh, lingkungan yang ada dalam uh, bisnis atau ekosistem yang berubah. Jadi kata kuncinya sesuatu yang ekosistem, ya. Nah, perusahaan menengah ke bawah, mikro dan kecil mau nggak mau juga kalau kita nggak mau terhempas oleh tsunami ya mau nggak mau juga ikut-ikut apa namanya menikmati gelombang yang ada kurang lebih begitu Pak Alif ya. ya. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, agenda saya sebenarnya akan coba saya, po saya pangkas nih ya, saya pangkas. Jadi poin utamanya adalah bagaimana eh, organisasi ini bisa eh, Setidaknya beradaptasi ya. Kalau Charles Darwin bilang bahwa bukan apa namanya spesies yang strong, strongest of species, tetapi bagaimana dia bisa menjadi seorang yang organisasi individu yang sifatnya kompleks, adaptive sistem. Ini yang kita sebut sebagai makhluk yang intelligence dengan kemampuan responsive to change. Ini yang 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 saya kira uh, ide dari teman-teman biologi yang kita pakai ini. Ya, jadi kalau teman-teman uh, bisa lihat ya, uh, banyak sekali pakar-pakar di bidang biologi yang akhirnya menjadi pakar dalam bidang learning organization dan juga high performance organization. Ya, uh, konsep DNA pun dipakai dalam pengembangan organisasi. Ya, nah yang kedua adalah uh, bagaimana bisnis excellence model. Apakah ada perubahan? Ada. Kalau kita bicara tentang bisnis excellence model, maka kita ketemu dengan konsep uh, Malcolm Baldrige ketemu dengan konsepnya IBM ya IBM ini ada namanya uh, organization capability maturity model ya ada level-level organisasi ada namanya FBM Eropa yang ini yang harus kita uh, termati bahwa konsep-konsep itu bukan bukan sudah nggak bisa dipakai tetapi ada parameter lain di ekosistem kita yang berubah dan harus ada fine tuning konten yang ada di dalamnya nah ini juga teman-teman yang BUMN ataupun yang di tempat-tempat korporasi lainnya Eropa maupun Amerika pasti familiar dengan konsep itu. ya Nah kemudian yang ketiga ada recovery ya kita akan coba bagaimana Recovery-nya kita kena COVID nih ya bagaimana kita seterusnya untuk untuk uh, cepat untuk uh, berubah menyesuaikan dan kita bisa mengikuti uh, beradaptasi dan situasi yang ada. Nah yang keempat adalah hey kita human capital nih role kita bagaimana apa yang mesti kita lakukan ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai big data, big opportunity. Ya, ini kesempatan bagi HR, bagi profesional HR untuk upgrade, update, dan juga menyelaraskan diri. Karena kalau nggak ketinggalan. Karena kelas 1 SD zaman sekarang, zaman now, tahun berapa? E, 2021. Saya SD tahun 80-an, 85. Sama-sama kelas 5, kelas 6. Tantang, tantangan kontennya beda. Jadi benar-benar ini lompatan. Kalau tadi Pak alim bilang lompatan, kalau tadi Pak Herianto uh, tadi bilang bahwa mau nggak mau kita harus beradaptasi ya keharusan ya itu betul sekali ya. Nah itu poinnya. Nah, materi saya sebenarnya masih masih terkait dengan yang uh, sempat saya sampaikan pada pada apa namanya bulan apa ini ya? Uh, bulan Agustus 2020 ya. Jadi tahun 2020 Uh, saya sudah menyampaikan uh, topik yang barangkali uh, kekinian ya, human capital analytics maturity model. Saya ngambil punyanya konsepnya IBM dan juga sempat saya uh, aplikasikan di telkom pada saat membangun program prioritas uh, untuk melakukan uh, review manajemen strategiknya uh, telkom. Ya. Jadi disinilah uh, start awal yang saya kira yang, yang sharing yang lalu itu itu sebenarnya sudah tingkat lanjut karena sudah bicara tentang uh, people analytics. Apa itu people analytics? Ada analisis, ada analytics. Jadi kita bicara bukan hanya statistical data, visual management, tapi bagaimana kita menggunakan untuk memprediksi machine learning, menggunakan text mining untuk recruitment, untuk uh, artificial intelligence ataupun fungsi-fungsi uh, HR yang lain. Nah, ini yang 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 saya katakan uh, terus berlanjut dan saya senang karena topik ini diminati oleh teman-teman karena kalau enggak kita ketinggalan sama uh, Korea, sama uh, Thailand. Ya, nah, bahkan dalam hal khusus Thailand dia punya program percepatan yang sangat luar biasa untuk masalah digitali apa namanya? digitalization ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa bisa apa namanya? segera eh, menangkap kesempatan ini untuk teman-teman eh, menuju SDM unggul 2021 ini bisa bisa kita sadar dan bangkit. Ya. Nah, inilah yang saya sebut sebagai new ecosystem model. Ya, bagaimana transformasi yang lama dengan yang baru itu ada satu lompatan dan lompatan itu jembatannya dua yang saya sebut sebagai infrastruktur uh, digitalisasi dan yang kedua adalah uh, big datanya itu. Artinya mau nggak mau kita harus punya kompetensi framework untuk uh, data skills. Ya, nah ini 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 uh, satu imperatif bagi uh, uh, top leader kita bahwa komitmen kita sebagai uh, top senior level. Anda tidak mau tidak bisa harus investasi orang sistem teknologi budaya agar ada kelompatan ya ada lompatan untuk mengikuti ritme yang ada di dalam ekosistem kita yang berubah cepat ya Nah e, di sini saya coba e, terjemahkan ya e, ini sebenarnya ini summary slide ini adalah summarize ya Jadi kita bicara tentang aspek digital berbasis process management itu nggak pernah lepas dari e, aspek analisis lingkungan pestel ya politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, legal, ya. Dengan adanya undang-undang cipta kerja, pro investasi, dengan adanya pemangkasan hak pekerja yang dirasakan oleh teman-teman pekerja untuk kepentingan yang lebih besar, ini yang yang saya kira eh, tantangan dari ekosistem yang yang kita hadapi saat ini, ya. Jadi mau tidak mau eh, di dalam eh, kaitannya dengan aspek eh, internal dan eksternal itu, kita yang internal harus melakukan Uh, alignment, konfigurasional berarti apa budaya sistem proses cara bekerja itu harus menyesuaikan dengan tantangan yang ada work from home work from uh, anywhere anytime ya kemudian kita harus paham critical for future business terutama tadi saya, saya lihat Mas Eri nanti juga bisa menjelaskan lebih lanjut critical apa namanya uh, future business ini bang apa saya lihat uh, ada satu hal, hal yang unik di Singapura di Singapura itu menyasar anak-anak generasi apa namanya barangkali generasi yang ya lima tahun, 15 tahun, 10 tahun yang uh, usia yang saat ini itu untuk berinvestasi, untuk menabung. Ya, dengan menggunakan kecanggihan mereka dalam bermain dengan tablet, dengan platform, dengan game dan seterusnya yang sifatnya online real time, diajak untuk mengenal duit sejak dini. Nah, ini luar biasa, bukan berarti kita menuju materialistis, bukan. Maksudnya Manfaatan platform teknologi dan manusia itu sinkron. Human center, apa namanya? komputer uh, atau platform itu terjadi di salah satu bank di Singapura, gak usah saya sebut ya. Nah, ini bisa menjadi satu gambaran bahwa ekosistem platform market berubah. Nah, ini kita butuh, namanya digital transformation. Silakan Anda mau menggunakan bank yang uh, manual ya? Silakan, tetapi itu, itu Anda, Anda nggak akan bisa kompetitif lagi ya, karena ini benar-benar berkompetitif. Nah. Di situ kita menyebutkan bahwa inilah yang namanya 4.0 itu data. Makanya ketika uh, ketemu dengan teman-teman uh, profesional di korporasi maupun dengan Pak Bupati ya, bahkan beberapa Bupati yang ada di dalam uh, ke -pe -pe pemerintahan, mereka sudah menggunakan assessment secara online karena mau nggak mau dipaksa uh, dengan kondisi COVID, ya online. Kementerian juga online ya. Nah ini salah satunya real time assessment juga bisa kita gunakan dengan menggunakan uh, bantuan text mining, dengan bantuan visual, dengan bantuan image uh, apa namanya processing ya akhirnya apa? proses untuk melakukan uh, klasterisasi kompetensi lebih cepat, lebih mudah dibandingkan apabila kita manual terutama teman-teman asesor ya. Nah, kemudian yang paling penting tugas kita adalah menciptakan building block nih para profesional nih. Ini ini satu slide ini mewakili uh, 50 slide yang 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 ke belakang. Jadi saya nggak akan terlalu banyak ngomong jadinya. Intinya adalah uh, building block ini tanggung jawab kita. Orang IT iya, orang bisnis iya, orang HR apalagi. Nah, Anda lihat ya, kalau kita bicara digitalisasi bukan hanya digitalisasi tahapannya digitize. Habis digitize, digitalization. Habis digitalization adalah uh, transformasi. Ya. Nah, ini membutuhkan orang-orang IT, orang hardware, orang software, Orang bisnisnya harus paham bagaimana employee, employee experience ya, bagaimana customer experience, bagaimana uh, apa namanya formula cost benefit ratio. Ya? Dan yang lebih penting lagi adalah ini peran uh, HR roles adalah bagaimana HR kita menciptakan smart HR juga. Jadi kalau anda nggak smart HR, uh, mohon maaf usaha korporasi menengah ke atas dengan aset 50 miliar masih belum menggunakan pemanfaatan teknologi ini kalah dengan orang jualan apa namanya uh, jualan di uh, apa uh, barangkali di shopee atau Mbak Bungi di bukalapak ya kali karena situasinya sudah berubah orang bisa menggunakan jualan dimanapun kapanpun dan bisa berinteraksi dengan customer di kapanpun yang berbeda nah sementara anda beraset 50 miliar lebih ke uh, perusahaan menengah anda nggak memanfaatkan, Anda ketinggalan, ya, daya saing dan seterusnya. Nah, kemudian yang paling penting kalau kita bicara berdasarkan proses manajemen ini nih, ya, organisasi yang implementasi lean konsep, TPM ya, balance scorecard ya, UKR ya, Six Sigma ya, SAP apalagi, ISO series selesai. Ini yang saya katakan bahwa bukan hanya konsep 7S McKinsey yang diselesaikan, tetapi benar-benar mereka sudah mengintegrasikan. Kalau 7S McKinsey kita tahu kan, strategi sistem, Ya, uh, structure, skill, dan seterusnya style, share values itu diintegrasikan sekarang. Tetapi ada tambahannya untuk HR. Nah, ini yang saya katakan, fact-based human resource management ini menjadi uh, tidak tolak uh, apa namanya basis kita. sehingga kalau anda uh, menyampaikan Pak, kami sudah kompetensi base, kami sudah sudah berbasis pada kompetensi gap reduction, kami sudah meng meng mengimplementasikan performance management system, strength-based organization kontributori uh, contributory based system merit meritokrasi itu 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 bagian dari world class operations management tetapi anda membutuhkan platform anda implementasi apapun dikaitkan dengan kondisi saat ini anda ketemu cloud system digitalisasi bagaimana anda melakukan hak hackathon ya uh, kaizen anda sudah menggunakan uh, konsepnya mini tab quality berbasis cloud system orang mau tidak mau begitu lahir masuk ke dalam dunia industri harus melek dengan konsep uh, cloud system, kaizen, improvement dan seterusnya. Nah, ini adalah betul operation management. Jadi beda dengan 20 tahun lalu saat saya belajar apa 25 tahun lalu belajar GKM, What? manual. Tidak terintegrasi. Uh, saving bukunya nggak dapat. Kita profit berapa, saving berapa, nggak ketemu. Ya, sekarang udah terlacak by system. Ya, dimanapun, kapanpun kita bisa mengontrol dan mengelola itu. Nah, inilah yang kita sebut bahwa journey kita adalah adventure for growth kalau bahasanya you'll never am not America itu adalah adventure for growth mau nggak mau kita ini berpetualang dalam dunia baru yang sama sekali beda dengan uh, landscape uh, 25 tahun atau 30 tahun yang lalu, beda banget sehingga apa, e excitement kita harus benar-benar punya jiwa sebagai apa namanya Marco Polo, Ya, harus bisa bereksperimen, berpetualang bisa uh, berani dalam mengambil keputusan scaling scaling up ya dan pastilah uh, kita change management karena kalau nggak change management menjalankan rule itu akan mengakibatkan kita terhambat nah sehingga konsep fuka ya volatile uh, uh, apa namanya uncertainty ya uh, complexity dan seterusnya itu itu menjadikan kita menjadi agile ya kita harus bisa menjalankan proses dengan lebih cepat nah oleh sebab itulah Uh, apa yang harus dilakukan migrasi. Migrasi dari konsep yang lama ya, tadi sudah singgung ya bisnis model ya. kalau IFQM MBN, QE, Anda bisa Google ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah yang terakhir ini itu tidak cukup. Kita bicara leadership, uh, orang strategic planning, quality business result. Itu nggak cukup. Apa itu? Organisasi kita sampai di mana kapabilitasnya? Nah, ini nih penting nih kata kuncinya kapabilitas. Kenapa kok nggak dibilang kompetensi? Karena kalau kompetensi itu kebutuhan saat ini, tapi kalau bicara capability itu 3-5 tahun ke depan apa aja itu orangnya, sistemnya, teknologinya. Nah dalam konteks big data, anda mau nggak mau harus berubah dari aspek analitis, analisis ke analitik. Jadi kalau analisis itu bicara report yang lalu masa lalu, ya anda bicara Pak kita uh, visual uh, data management, uh, data visualization nah, itu anda bicara analisis tuh membuat report-report yang banyak grafik ya uh, scatter plot uh, diagram bar dan segala macam itu analisis tuh dashboard HR itu analisis tuh tetapi kalau anda menggunakan prediktif machine learning sejauh mana kita memilih talent manajemen dengan data karyawan ribuan anda mau nggak mau menggunakan analytics nah kenapa saya katakan begitu karena atributnya banyak kompetensi usia demografi gaji absensi prestasi yang lainnya E-learning, record record atribut yang lainnya yang mau nggak mau kita petakan karyawan 2000-2000 kita petakan. Ya, nah di disitulah kita mau tidak mau HR harus bisa menjadi seorang uh, data profesional, menjadi contoh sebelum kita bicara tentang fungsi yang lain. Data profesional gimana? Ya semuanya sudah bisa kita pelajari. Ya, uh, saya sebagai orang HR kalau teman-teman nanya, ya saya lebih ke arah sekarang sebagai data science profesional. Tahun 2000-an saya nongkrongnya di apa uh, ruang sekretariat SP untuk buat PKB, PKB berbasis compliance, PKB berbasis kinerja, PKB berbasis daya saing. Berubah. Kalau nggak mau saya menjadi seorang data science profesional. Kenapa? Saya bicara tentang nilai tambah yang dibutuhkan bisnis dengan perubahan teknologi yang sangat luar biasa ini. Nah, ya inilah yang kita uh, harapkan, kita menyiapkan roadmap yang customize bagi masing-masing perusahaan ya. Jadi digital transformation itu adalah bagaimana kita menciptakan platform dan juga kompetensi model, data kompetensi model. Anda pasti akan nanya ke saya, Pak, perusahaan kami perusahaan mikro kecil. Saya juga nangani perusahaan 30 orang tapi uh, aset yang dia kuasai, omset yang dikuasai satu triliun apa? 3 tiga setengah triliun. Karyawannya 30 orang. Data yang dikuasai luar biasa banyak karena di bidang finansial dia. Ya, jadi artinya eh, kita bicara size mungkin berpengaruh, mungkin tidak. Tetapi yang jelas dengan adanya perubahan eh, apa, teknologi dengan pertimbangan aspek informasi, aspek apa nama transaksi, aspek atribut manusia, inilah yang saya katakan kita butuh data data kompetensi model, data skills. Ya, nah mau tidak mau seperti yang saya sampaikan follow CMMI si apa itu capability maturity. Uh, model ya uh, indeksnya. Jadi kita ada di mana yang, yang lalu sudah saya sampaikan di pertemuan ini kayak yang lalu. Gampangannya kalau anda masih bicara KPI OKR, balance score itu baru level 1 Anda punya kemampuan bisnis legend level 1 Kalau belum ke arah prediktif, reporting itu level satu. Anda memadukan KPI kompetensi itu level 2. Anda memadukan KPI kompetensi dengan improvement itu ada level 3. Anda menggunakan platform teknologi untuk percepatan creating value to stakeholders gitu ya. Anda udah bicara tentang level 4. Ya. Anda melakukan desain sistem organisasi untuk kebutuhan 5 10 tahun ke depan dengan data yang sekarang Anda sudah preskriptif level 5. Ya. Nah, ini pekerjaan yang saya kira cukup menantang dan uh, butuh kemampuan HR yang purna. Kenapa itu? Anda harus paham psikologi psikologi sumber manusia. Anda harus aspek, legal compliance harus paham. Ya karena apa? Teknologi itu mengubah pola hubungan kerja. Ya legal compliance Anda harus menguasai. Data science, data 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 skill Anda harus juga paham. Ya jadi kalau Anda nanya sertifikasi saya banyak dari aspek hukum sampai aspek uh, apa namanya? data mining. Gimana konsepnya pembelajaran? Begitu Anda berarti belajar, Anda selesai. Nah, ini yang saya katakan Mau tidak mau kita harus beradaptasi secara cepat dengan paradigma yang ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah uh, kon konsep corporate uh, defense management. Ini risk nih. Jadi dengan adanya COVID, Akhirnya kita paham banyak perusahaan pabrik yang tutup. Ya, tiga empat minggu yang lalu saya berdialog dengan uh, investor dari Hong Kong mau masuk ke Indonesia dengan perluasan perluasan apa namanya uh, pabrik. Apa yang dia tanya pertama kali? Bagaimana dampak Undang-Undang Cipta Kerja PP36, PP35 terkait dengan uh, biaya kami? Karena perusahaan yang kami handle saat ini, yang kami investasi itu sudah sekian waktu, artinya ada orang, orang, orang masuk pensiun, langsung bertanya ke sana. Oh ya jelas, saya bilang 1,75 dari dua kali turun orang. Tetapi anda punya kewajiban untuk uh, apa nama karyawan-karyawan kontrak harus satu kali dan seterusnya. Itu artinya apa? Benar-benar investor melihat sampai ke sana, detail sampai ke situ kalau mau bangun pabrik enaknya di mana? Apakah masih tetap di tempat yang sama atau geser lagi? relokasi dan seterusnya. Nah, maksudnya ketahanan korporat itu benar-benar dibangun dari si HR. HR harus benar-benar financial awareness-nya kuat. Paham? Kalau kita nggak mengikuti uh, apa namanya? situasi perubahan regulasi yang berdampak pada cost uh, benefit uh, rasio misalnya begitu ya kita nggak kepake. Ya, Pak Bima, situ, izin sedikit, Pak Bima, waktu ya, Pak Bima ingetin waktu. Berapa menit lagi? Sebenarnya sisa dua menit lagi, Pak. Oke, okay, boleh, pas-pas ini. Pas. mau habis ya, ya Pak. Nah, Saat, pas ya. persis. ya. Jadi teman-teman semuanya, slide-slide yang yang 50 halaman selanjutnya itu adalah penjelasan slide saya yang ini, ya. Jadi ini adalah samrinya. Jadi makanya saya sampaikan eh, akan lebih mudah saya bicara. 50 slide ini menjadi satu slide yang saya sampaikan ini supaya nanti teman-teman tinggal uh, diskusi dan juga mendownload materi saya ya. Nah yang terakhir mau tidak mau kita bicara digital ecosystem dan capability. Ya risk management tadi sudah maka uh, perubahan yang ada tersebut adalah bagaimana menciptakan capability. Bagaimana caranya HR sebagai sekutor Ya konsep talent analytics berjalan. Ya talent analytics bagaimana dari aspek uh, digital platform sampai data atribut yang terlibat dalam semua proses HR itu harus dicermati. Ya, Anda harus menciptakan sukses kit untuk work from anywhere, anytime buat karyawan. Anda harus menyiapkan paradigma pelatihan buat karyawan. Ya, atas perubahan yang ada. Ya, jangankan masalah digital digitalisasi. Perubahan undang-undang aja kemarin saya udah diminta untuk ngajar para manajer-manajer di beberapa perusahaan bagaimana implikasi manajer-manajer untuk paham terkait dengan undang-undang cita kerja dan turunannya berarti apa HR-nya sangat responsif, legal berubah, manajer harus diupdate, digital berubah, manajer juga harus diupdate, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ada konsep uh, ambidextrous leadership ya di digital kita. Berarti apa? Uh, para pemimpin HR harus bisa menciptakan orang-orang yang jauh punya wawasan ke depan, tapi detail, tahu permasalahan uh, operasional, detail, tapi paham apa yang akan kita lakukan tiga lima tahun ke depan apa yang berubah dalam uh, proses bisnis kita baik itu organisasi maupun individu nah ini adalah uh, checklist dan teknologi yang harus kita siapkan ya nah yang terakhir slide ini anda lihat ya jadi uh, uh, sukses uh, key essence nya sisi faktornya adalah komitmen tetap ya nggak berubah aspek soft leadershipnya tetap ya mobilisasi uh, orang ya melalui proses kepemimpinan yang baik change management ya kemudian jadikan ini sebagai uh, pembelajaran yang yang adventure for growth ini adalah bagaimana supaya kita bisa menikmati situasi yang ada uh, tanpa ada keraguan, ketakutan, kegalauan ya dan akhirnya kita bisa bareng-bareng untuk mencapai apa yang kita impikan, dream design deliver, kalau seperti itu ya. Nah, yang terakhir jangan lupa yang kita kelola adalah membangun ekspektasi, mengelola ekspektasi uh, stakeholder yang kita sebut sebagai experience management. Ya, experience management itu apa? Digital ini hal yang baru. Jadikan itu enjoy, enak dan bisa memberikan satu nilai tambah bagi uh, tiap orang yang ada dalam organisasi. Nah, saya kira itu Pak uh, uh, Alim ya. Uh, sisanya itu hanya penjelasan saya yang uh, lebih detail ya. Jadi Anda juga nanti kan ini materi dibagikan kan? Iya. Ya. Lihat ini ya uh, bagaimana penjelasan saya itu uh, menggambarkan poin-poin uh, lebih detail pada slide berikutnya. Jadi yang satu slide itu main mapper tadi uh, sudah mewakili apa yang sebenarnya akan kita diskusikan ya. Termasuk di sini Anda lihat eh uh, 7S itu sudah tujuh puluh 70 tuh. McKinsey. Ya. Kekinian Baik. udah beda lagi ya. Baik. Uh, ya, konsepnya sudah ya. Ya. Udah berubah. Ya, ini yang 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 perlu saya sampaikan. Nah, eh uh, mudah-mudahan di new normal ya dengan transformasi ini dengan proses yang ada kita bisa Uh, menghadapinya dengan sukacita, kira-kira itu, Pak Alip. Pak Bima, terima kasih luar biasa, Pak Bima. Pemaparannya ini berhubung juga karena waktu saya langsung serahkan ke Ibu Teti. Silahkan, Ibu Teti di studio. Baik, terima kasih, Pak Lim. Memang benar uh, menarik sekali apa yang dikemukakan oleh uh, Pak Bima. Ya, nanti juga saya akan uh, Pak Heri Nanti tanggapan terhadap uh, apa yang dikemukakan Pak Bima, kita simpan dulu ya. Pak Heri, ya, okay. kita yeah. lanjutkan nanti di segmen kedua. Uh -huh. Jadi, uh, rasanya apa yang disampaikan oleh Pak Bima itu sejalan dengan tadi insight dari Pak Heri bahwa untuk bisa beradaptasi, kita harus kreatif dan... In, uh, inovatif, gitu ya. Tadi Pak Bima sudah uh, men, uh, memaparkan bahwa mau nggak mau kita harus uh, bertransformasi jadi smart organisasi, gitu. Kemudian, uh, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap bahwa ada dua 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 jembatan untuk ke arah sana, bahwa kita harus uh, membangun uh, infrastruktur yang digital dan big data. Jadi bagaimana pengelolaan, bagaimana kita bisa membangun suatu mesin learning yang ke arah ini, antara lain nanti terbangunnya tadi dikatakan oleh Pak. Bima uh, apa HR uh, digital platform gitu ya, kemudian ada data kompetensi model. Eh, menarik sekali. Baik para pemirsa UGTV dan para uh, peserta Mega Digital Seri Kelima, uh, seri uh, ke belas maksud saya uh, jangan kemana-mana karena kelihatannya topik di segmen kedua nanti akan pastinya akan lebih uh, panas nih kelihatannya ya karena yang berkaitan dengan digital ini. Bagaimana ke depan, ini masih suatu topik yang menarik sekali. Kita uh, rehat dulu, kita akan ketemu kembali pada segmen kedua. Para pemirsa UGTV dan para peserta Mega Digitalk seri ke-15 yang sudah bergabung pada platform Zoom. Kita masuk ke segmen kedua dari uh, sesi uh, Mega Digitalk seri ke-15 pada hari ini. Baik tadi di segmen pertama kita sudah membicarakan uh -huh. uh, dengan uh, Pak Bima bagaimana mau nggak mau transformasi uh, digital itu harus berubah gitu ya. Jadi infrastruktur yang terkaitan dengan uh, digital, big data kita sekarang memang berhadapan dengan big data ya. Bagaimana sekarang? Eh, uh, uh, tadi disampaikan Pak Bima uh, bahwa kita harus berubah nih dari analisis ke analitik gitu ya. Jadi, ngelihat bukan lagi melihat data uh, lampau gitu ya, tapi bagaimana kita bisa melihat atau me uh, uh, data ke depannya seperti apa. Jadi, eh, uh, mesin learning itu, mesin learning itu harus dibangun. Nah, uh, terkait dengan itu gitu, Pak Heri nih ya. Saya mau ke <tuh> Pak Herianto nih Pak. Uh, tadi kalau kalau tadi Pak Bima juga di di akhir-akhir uh, segmen mengatakan ya sudah ini di, harus dihadapi gitu ya bahwa kita juga jangan uh, harus dengan sukacita gitu ya happy lah kita ya dengan situasi yang begini ya dengan digital seperti ini nah, kalau saya intip-intip dengan uh, materi yang akan dibawakan oleh Pak Herianto ini kan bagaimana uh, boosting employee motivation gitu ya Pak Heri ya nah terkait dengan itu silakan nih Pak Heri atau silakan aja kalau mau uh, Pak Heri mau, okay. mau menanggapi atau mau presentasi dulu Oke, okay, mungkin selain itu. Uh, tadi apa yang disampaikan oleh uh, Pak uh, Bima, saya mau kasih gambaran juga ya. Kalau di perbankan itu seperti apa ke depan? betul ya, artinya uh, uh, ada ada pendekatan berbeda ya dengan dengan future bisnis itu semua basisnya adalah teknologi ya, teknologi. Yeah. Nah, uh, dengan se kondisi seperti itu, maka apa? Teknologi itu adalah sebagai differentiator, artinya uh, uh, sebagai sebagai membangun teknologi sebagai kekuatan dari sebuah perusahaan sebagai nebler gitu ya dan juga teknologi sebagai akselerator itu menjadi sebuah karusan bahwa bahwa dengan uh, dengan kondisi seperti sekarang ini maka bisnis arahnya seperti sana apa yang menjadi prioritas dari para leader dan kondisi seperti ini adalah bagaimana dia memanage talentnya dan juga mendesain sebuah model supaya itu bisa terpenuhi model skill pun juga berubah kalau kalau saya boleh kasih gambar untuk bank sendiri sebenarnya Recommended future skill-nya itu artinya sama. Jadi, kalau recommended future skill uh, untuk banking sendiri ke depan, tuh uh, kita sudah coba explore. Ada, ada ada empat yang kita coba. Ini adalah data-driven uh, decision making. Itu adalah tadi data analis, data engineer, dan juga data scientist. Ya, itu yang, yang kita uh, coba desain. Kemudian juga proses dan user experiment design itu ya kayak analytical thinking, yes. kemudian proactive thinking dan juga consumer bagaimana ke consumer need ya komunikasi juga menjadi sebuah keharusan buat kita. Dan yang ketiga adalah emerging eh, digital. Itu melihat bagaimana digital literasi, digital marketing, developer, cloud engineering itu juga eh, apa namanya eh, salah satu skill yang kita juga nantinya sedang kita eh, tetap bangun. Karena itu merupakan skill ke depan yang kita butuhkan. Dan yang keempat adalah digital leadership. Itu uh, apa namanya? Uh, bagaimana kalau bicara, bicara digital itu kan bicara lebih ke mindset ya. Bagaimana yeah, segala sesuatunya yeah. simple, yeah. event seamless menggunakan teknologi gitu ya. Yeah. Bagi, jadi sehingga dalam proses itu uh, kalau digital leadership itu lebih agile dan agility tadi ya digital vision itu yang dibutuhkan. Yeah. Itu yeah. untuk perbankan ke depan itu lebih ke arah situ uh, Bu Tety. Jadi, memang lain dengan apa yang disampaikan oleh uh, Pak, Bima Pak Bima tadi, ya. uh, bahwa bukan analisis, tapi bagaimana prediktif analitik ya, itu bicaranya bicara ke depan. Dan hmm. saya setuju dengan hal seperti itu. Mungkin berkaitan itu boleh kalau saya uh, lanjutkan ya, ya, dengan... Silakan, nih, Pak Hedi. Uh, apa sih materi yang memang mau saya sampaikan uh, pada uh, kesempatan ini adalah uh, boosting employee motivation uh, during pandemic, ya, dan juga mengenai creating a safe and healthy working environment nah sebelum saya masuk ke situ <coughs> saya mau kasih gambaran bahwa ini adalah uh, hasil survei dari Ipsos uh, tahun 2020 ya di bulan September di Q3 nih dia bikin ya yeah. ya Ipsos adalah salah satu global research market uh, yang ada di Eropa di Prancis dia membuat studi ini khususnya untuk di di area ASEAN ya kalau yang saya mau lihat ini untuk melihat uh, ke depan 6 bulan dari yang September kemarin ya apa yang di dari ekonomi di lokal area yang saya melihat di sini adalah nih di ASEAN ini kalau di Indonesia sendiri seperti apa gitu ya. Kalau ini compare dengan yang negara-negara eh, yang lainnya. Kalau dilihat dari 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 eh, hasil studi ini menyampaikan gambaran bahwa eh, bagaimana kaitan kehidupan di masa krisis dengan kaitkan dengan pemulihan ekonomi. Nah di 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 Q3 2020 itu penduduk Indonesia itu sudah lebih optimis dibandingkan penduduk di negara-negara lain. Ini akan survei ya. Ya, dan ini bahwa e, situasi di mana kita akan improve enam bulan ke depan ya dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain ini sebuah optimisme ya yang didrive mungkin ini dari stimulus-stimulus yang dibuat oleh pemerintah terutama mungkin kalau kemarin ini kan pemerintah mendorong bahwa UKM-UKM itu e, e, apa didorong diberikan stimulus ekonomi sehingga bisa tetap UKM itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi e, di kita sendiri. Kemudian distribusi vaksin karena Indonesia tuh cukup agresif di awal-awal di, di Q3 sebelum Q3 itu pemerintah berusaha mendapatkan vaksin ketika mungkin negara lain belum terlalu berusaha untuk mendapatkan vaksin kita sudah mulai pada saat itu dan juga di sisi lain pemerintah juga mulai memegang peranan bagaimana pencegahan pencegahan dari pandemik itu bisa bisa turun dan juga transaksi ekonomi tetap berjalan karena penurunan kami itu jadi jadi sebuah masalah buat pemerintah dan itu Uh, apa sih banyak treatment kayak BLT ya waktu itu dilakukan oleh pemerintah ya Betul. untuk memberikan optimisme. Mungkin beberapa perusahaan juga melakukan hal yang sama. Dan kita lihat juga sejak Q3 memang uh, sudah mulai dikasih kelonggaran ya. Artinya uh, orang sudah mulai mengunjungi restoran, terus kemudian juga uh, sudah mulai melakukan apa sih menggunakan public transport dibandingkan yang sebelumnya itu di Q3 sudah mulai ada ya. ada ya. Sementara di itu dibarengi dengan uh, apa? ekspektasi tinggi di pemerintah untuk tetap menjaga bahwa penduduk itu aman dari COVID ya. Mungkin uh, uh, ada beberapa ini, ada beberapa treatment dari pemerintah berkaitan dengan uh, COVID itu sendiri. Dan juga uh, sebenarnya buktinya adalah pemerintah uh, melalui vaksin di tahun 2021 ini ditargetkan juga untuk 100 juta penduduk. Kan uh, itu adalah sebuah sebuah apa ya sebuah sebuah treatment dari pemerintah yang yang juga berusaha bagaimana membawakan recovery ya recovery di kala pandemik seperti ini dan kalau lihat dari sini dibandingkan dengan negara Asia lainnya orang-orang di Indonesia ini kan lebih lebih apa ya lebih 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 optimis gitu ya bahwa pemulihan di Indonesia itu kan lebih 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 ini lebih lebih kuat dibandingkan di negara-negara lain sama juga dibandingkan di rata-rata di negara masih lebih tinggi juga. Kemudian kalau saya mau sampaikan juga di sini uh, berkaitan dengan uh, ini ini studi yang diambil saya ambil dari uh, McKinsey. Ini menggambarkan bagaimana hasil review ataupun analisis yang dilakukan oleh McKinsey tentang area area kerja dan interaksi dari dan human interaction ya. Ini ini gambaran skornya. Jadi kalau dilihat dari sini Mana sih yang yang kalau nanti orang sangat khawatir dan kerja ya lihat sini bahwa interaksi di antara uh, area kerja itu yang paling tinggi adalah di medical care artinya di rumah sakit klinik itu karena dia hmm. mau apa pasti harus interaksi ya, ke, apalagi dengan kondisi seperti Keputin. sekarang ini ya, ya, ya. kemudian yang uh, kedua itu kalau dari uh, dari uh, hasil survei uh, studinya McKenzie, itu adalah ke personal care ya personal care itu kayak semacam uh, uh, salon, gyms, kalau saya sih masih khawatir ke, salon, karena ngeri juga kan, karena kan langsung ya. Saya khawatir. masih panjang ya Pak. Karena <laughs> jangan-jangan itu banyak. <tuh> Tapi mungkin sekarang justru inovatif sekarang ada, ada, ada apa sih namanya, uh, mereka menyiapkan uh, ini apa sih namanya uh, 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 kas macam kayak APD ketika dia melakukan treatment buat uh, buat si ini apa sih customer ya. ya kemudian yang ketiga adalah uh, onsite customer interaction ini ke uh, retail store dan juga perbankan karena walaupun di bank itu sudah didorong ya bahwa bahwa agar customer itu melakukan transaksinya melalui uh, mobile banking ataupun yeah. uh, media digital tapi memang masih masih banyak juga interaksi artinya kalau bicara uh, apa sih perbankan itu bank itu tetap juga ada orang yang datang apakah uh, uh, apa sih namanya menyetorkan uang ataupun mengambil uang walaupun sekarang mungkin diantara teman-teman yang di sini mungkin sebagian besar sudah tidak pernah datang ke bank ya artinya uh, semua transaksi tetap bisa berjalan even mengambil uang pun tidak gitu ya. karena transaksi sekarang bisa dilakukan dengan uh, media digital ya semuanya Kemudian juga yang keempat adalah uh, leisure and travel ya, ini restoran, hotel juga sudah mulai uh, apa sih namanya uh, uh, banyak interaksinya, suka tidak suka kalau restoran dan hotel kan orang dilayani, disiapkan yeah, makanannya, akan, maka dia akan ada terjadi interaksi. Kemudian yang kelima adalah home support, home support ini uh, biasanya residensial uh, uh, homes ya, ada panti jompo gitu ya, artinya tidak bisa ditinggalkan orang untuk men care mm -hmm. mereka ya. Serta industri lain. Nah, kalau dilihat yang uh, di sini adalah yang menarik di sini adalah yang kayak semacam pekerjaan-pekerjaan yang dulunya mungkin harus ada di office yang komputer base, office work gitu ya. Sekarang udah mulai uh, ini apa sih interaksinya lebih kecil dibandingkan yang lain. Termasuk juga outdoor uh, production yang juga maintenance ya. Itu mungkin uh, apa sih? Itu adalah shifting dari uh, kondisi di pandemi ini berkaitan bagaimana antara Interaksi orang di dalam sebuah uh, pekerjaan. Nah, nextnya saya mau kasih gambaran juga mengenai uh, ini. Bicara ini, ini, apa sih namanya? Ini, ini ya, apa? Kalau bicara impact dari uh, COVID-19 ini, yang obvious di dunia pekerjaan adalah peningkatan yang signifikan dalam uh, cara bekerja. Kalau tadi Pak Bima bilang bahwa uh, semua orang bekerja work from anywhere at any time, gitu ya. Kalau bicara. Uh, work from uh, apa sih work, uh, work from anywhere itu juga ada uh, anytime waktunya sekarang jadi nggak terbatas kalau dulu mungkin terbatas jam kerja adalah jam 8 sampai jam 5 Betul. gitu ya. within itu orang udah bisa uh, meninggalkan tempat karena padahal bluetooth itu tuh produktivitasnya productivity-nya ya. Sekarang karena dianggapnya bahwa orang setiap saat ready dan bisa melakukan sesuatu maka kondisi itu berubah gitu ya. Nah kalau dilihat di sini untuk melihat bagaimana menentukan berapa bet besarnya Switching dari dari pekerjaan yang tadi ke arah uh, work from anywhere atau remote working kalau yang di McKinsey bilang nih uh, McKinsey melakukan analisis potensi dari uh, 2000 uh, tas Yang dilakukan atas di 800 pekerjaan di 8 negara ini dari uh, di, di sini Dengan uh, pertimbangan remote working itu tidak berdampak kepada uh, productivity Karena setiap perusahaan tentunya juga menjaga walaupun dia melakukan aktivitas memberikan fleksibiliti kepada karyawannya tentunya dengan ekspektasi bahwa produktivitas tidak tidak turun ya. Nah, McKinsey menemukan bahwa 20 sampai pesan dari workforce di negara di negara-negara di yang disurvei di sini itu bekerja selama 3 sampai 5 hari dalam seminggu itu bekerjanya adalah dari remote ya. Artinya di dari anywhere kalau tadi Pak Bima sampaikan hal ini mempresentasikan bahwa working eh, yang 4 sampai 5 apa working remote itu 4 sampai eh, 5 kali lebih besar dibandingkan eh, pada masa sebelum pandemik ini karena kondisi mendorong orang artinya eh, perusahaan atau employer eh, apa melakukan perubahan dari pola kerjanya ya tadi saya bilang dari eh, apa namanya workplace-nya pun di, di desainnya tentu berubah kalau, eh, tidak lagi sekarang tempat duduk itu berdempetan sekarang pasti pakai pakai space ya. Itu ada desain seperti itu. Nah, kemudian juga maka mereka, mereka menemukan beberapa pekerjaan yang taktikal, itu bisa dilakukan uh, secara remote, ya artinya negosiasi atau sekarang walaupun tidak terlihat efektivitasnya dan juga belum bisa dilihat bagaimana uh, kalau kalau diperbankan seorang uh, relationship manager bertemu customer-nya itu dengan uh, virtual belum tentu bisa diterima atau oleh yeah. mereka karena tentu uh, apa namanya uh, uh, kredibilitas dari dari seseorang juga menjadi suatu pengaruh ketika dia untuk bertemu dengan si customernya ya dan juga kalau di sini perusahaan, -perusahaan tuh sudah merencanakan untuk beralih kepada uh, flexible workforce karena dengan kondisi seperti ini juga uh, perubahan ini mengalami space kantor ya artinya um, mungkin uh, kecayaan ya sekarang kantor mungkin yang terpakai dari space yang ada mungkin sekitar Uh, 10 sampai uh, 15% event 30% ya artinya masih di bawah 50%. Uh, dari sini juga saya mau kasih gambaran bahwa uh, survei McKinsey dari 278 eksekutif temukan bahwa rata-rata uh, mereka berencana untuk mengurangi office space itu sekitar 30%. Hmm. Artinya kalau di sini kebutuhan terhadap uh, properti ataupun uh, workspace itu menurun ya. Dan juga kalau lihat dari kebutuhan terhadap restoran, retail store, public transportation akan turun karena dengan kondisi seperti ini punya dampak. Di sini mungkin yang perlu adalah perusahaan properti dan perusahaan transportasi atau restoran, dia lebih kreatif, inovatif menghadapi situasi yang akan ada seperti ini. Ke depan ini, ini kesetayaan. Artinya ada perubahan yang ada ya. Remote working juga menjadi sebuah, apa sih namanya, punya dampak buat traveling itu juga. Traveling bisnis itu turun karena semua uh, apa proses interaksinya melalui melalui video tentunya dan juga uh, mungkin pariwisata ke depan yang perlu kita lihat bahwa sementara pemerintah kan mendorong bahwa Indonesia sendiri bahwa pariwisata itu adalah sebuah kekuatan ya untuk yeah, uh, apa namanya mendorong ekonomi itu tetap bisa uh, tumbuh gitu. Nah, kalau lihat dari income meskipun uh, 20% dari pola sebelumnya itu tidak uh, pola kerja ke arah sekarang ini tidak akan kembali lagi gitu. Dari jadi ekspektasinya kalau dulu orang meski datang ke kantor, melakukan uh, apa sih nama, proses interaksi langsung. Ini 20% setelah ini kemungkinan tidak akan kembali ah, lagi lama. ke yang lama ya. Artinya ya. kalau ada ekspektasi adalah uh, uh, apa namanya bahwa kita sekarang divaksin kemudian juga melakukan segala uh, sesuatu itu dengan kondisi bahwa ke depan itu akan kembali lagi seperti yang dulu itu uh, mungkin yang perlu harus kita pertimbangkan jangan diarahkan ke sana kalau bisa kita bikin model ataupun membuat sebuah strategi uh, uh, bahwa asumsinya adalah asumsi seperti kalau stress seperti yang dulu itu kini itu uh, tidak akan bisa uh, bisa memenuhi ekspektasi yang ke depan dan juga mungkin yang perlu kita lihat adalah uh, sektor yang yang perusahaan-perusahaan e-commerce lah ya sekarang yang sedang booming ya selain tadi kalau rumah sakit ataupun uh, apa sih namanya farmasi ya sekarang yang lagi kuat ya perusahaan-perusahaannya dari uh, kalau bicara-bicara yang sekarang ini kita lihat bahwa bagaimana sebuah kekuatan dari perusahaan untuk menghadapi tadi volatility atau uncertainty yang tinggi dan kompleksitas yang tinggi dibutuhkan bahwa adaptasi lagi, again adaptasi bagaimana menghadapi perusahaannya menghadapi situasi seperti ini. Jangan berasumsi bahwa kita berusaha seperti sekarang divaksin lah orang itu ya. Ini sekarang masih belum pasti ya. Ketika ada vaksin, ternyata orang setelah vaksin dua kali pun masih bisa terpapar gitu ya. ya. Betul. Dan kemungkinan juga ada juga asumsi atau persepsi bahwa setelah divaksin dua kali pun mungkin enam bulan dia harus divaksin kembali gitu kan. Ya. Kondisi seperti ini artinya belum belum masuk kepada suatu norma tertentu. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita berpikir. Ketidakpastian yang ada seperti sekarang ini adalah sebuah model yang harus kita hadapi dan jadikan ini sebagai sebuah acuan gitu untuk membangun sebuah strategi ataupun membuat sebuah aspirasi dari bisnis supaya itu bisa lain dengan eh, ekspektasi ke depan. Nah, kalau dilihat dari sininya, kira-kira apa sih yang dibutuhkan eh, untuk menghadapi kondisi seperti ini? Saya melihat dari ada dua sisi, yaitu eh, bicaranya adalah kreatif dan eh, resilient. Kreatif di sini adalah kemampuan untuk menunjukkan sesuatu perubahan ini ya perubahan yang yang positif tapinya dan uh, residensi ini adalah kemampuan untuk ber, uh, beradaptasi dan fleksibilitas uh, dengan tantangan yang dihadapi uh, kalau dilihat dari kondisi seperti ini agar kita bisa tetap uh, tu, apa sih bisa tetap uh, survive dan juga bisa dapat bangkit kembali kita harus bisa memiliki uh, uh, resilience yang kreatif gitu ya dalam situasi yang menantang dan juga kita harus bisa mengembangkan diri kita sendiri agar bisa memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan ini dan memiliki kemampuan berkreasi untuk supaya pemulihan ini dapat menjadi dapat kita apa sih nama hadapi ya kondisi ini ya. Walaupun kita tahu bahwa perubahan bisnis juga punya pengaruh bahwa kita harus melakukan perubahan model ataupun apa namanya approach yang kita lakukan gitu. Kalau kalau dari bisnis sendiri sekarang banyak sekali perubahannya. Terutama kalau sekarang dulu orang dalam membeli sesuatu tentunya harus datang ke, ke, ke apa namanya ke, ke ke tempatnya gitu. Sekarang kan mungkin sebagian besar tidak lagi melakukan itu gitu ya. Tidak lagi melakukan prosesi yang harus dia membeli sesuatu itu harus datang gitu. Sekarang sesuatu tentunya menggunakan media-media digital artinya banyak sekali provider-provider yang menyediakan uh, apa namanya service-service. Untuk uh, melakukan transaksi pembelian yang bisa langsung di atas rumah gitu seperti itu. Even, kalaupun makanan sekarang mungkin kalau dulu penjual-penjual penjual bakmi yang dulu uh, orang datang, sekarang ini kan dia bisa menyediakan dengan, dengan model uh, apa sih namanya? Kalau model frozen bakmi kemudian dikirim gitu ya, itu juga sebuah inovasi. Artinya kalau bicara uh, bicara kondisi yang dihadapkan adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah breakthrough atau membuat sebuah uh, uh, apa namanya uh, adaptasi sehingga kita bisa tetap survive ya termasuk juga kalau kita lihat ada penjual uh, apa sih penjual baju online sekarang ini kan banyak ya karena orang mungkin sekarang nggak cenderung untuk beli baju karena orang di rumah kebanyakan gitu ya maka gak yang di dibuat... pak kalau saya <laughs> kebanyakan untuk di rumah gak, gak nah kalau kondisi sekarang mungkin yang ada adalah bagaimana dia membuat apa sih namanya uh, desain-desain atau model-model baju yang untuk bisa dikenakan di rumah, yeah. gitu. bukan lagi untuk ngantor, yeah. untuk bepergian. Jadi eh, kreativitasnya ke arah sana yang dibuat sehingga eh, apa namanya eh, tampilan-tampilannya mungkin yang lebih didorong untuk kalau dia tampil di video apa namanya video meeting kayak zoom gitu ya, beda dengan dulu untuk tampilan yang harus ketika dia harus datang ke sebuah resepsi atau apa ini. ini Uh, kreativitas dari apa namanya dari uh, ini dari dunia-dunia usaha ya atau mode-mode usaha yang ada sekarang supaya dia bisa uh, bounce back ya dengan kondisi seperti ini karena kita tahu sendiri bahwa belajar eh, belajar untuk menjadi kreatif dan tahan banting itu juga tidak mudah gitu ya sama dan berubah berubah hal atau kalimat yang gampang tapi ketika melakukan perubahan itu kan orang akan merasa tidak nyaman dan tidak semua orang juga comfortable dengan adanya perubahan begini ya nah kalau dilihat dari kondisi yang tadi eh, apa namanya bahwa eh, bagaimana treatment pemerintah, bagaimana optimisme dari dari sebuah masyarakat dan juga eh, pola tempat kerja, pola kerja, bagaimana interaksi, mungkin eh, kita saya mau menyampaikan bahwa apa sih guru menghadapi kondisi ke depan itu skill-skill yang dibutuhkan seperti apa mengingat kita lihat banyaknya pekerjaan yang digantikan ya dengan yeah. dengan apa sih namanya way of work yang berbeda kemudian juga Uh, apa sih workplace yang beda, kemudian workforce juga berbeda. Nah, kita melihat bahwa apa sih skill-skill yang dibutuhkan untuk uh, uh, ke depan itu sendiri gitu ya. Kalau di, di sini saya lihat ada beberapa analytical thinking dan innovation, active learning dan learning strategies gitu ya. Creativity, originality dan juga in, uh, inisiatif, leadership and social influence, complex problem solving, kemudian juga critical thinking dan uh, dan 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 juga uh, analisis masih tetap dibutuhkan. Nah. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang repetitif itu sendiri, kalau sekarang ini sudah uh, hampir semua perusahaan pasti menggunakan menggunakan uh, ya, otomasi ataupun uh, apa sih uh, sistem dengan dengan mengedepankan bahwa teknologi sebagai enabler untuk pekerjaan-pekerjaannya. event juga di perusahaan-perusahaan di itu kan sekarang kalau bicara AI tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Bima ya di frameworknya dulu platformnya masih pakai premises mungkin kayak di kita sendiri pakai cloud base gitu ya karena yeah. supaya bisa uh, sekarang bicara orang uh, orang melakukan sesuatu kan dosen uh, kali HR tentunya tidak lagi harus uh, metodenya atau medianya itu harus yang paling simpel ya sekarang kita pakai cloud tapi juga ya, cloud tadi yang mobile ya sehingga orang accessibility-nya tinggi dan juga ketika menggunakan fungsi-fungsi uh, yang ada di di di, di apa namanya di sistem itu sendiri eh, dia mudah untuk melakukan event untuk belajar pun dia menggunakan media itu kalau saya mau kasih gambaran ini dari uh, World Economic Forum ini sendiri ini ada laporan bahwa uh, kebutuhan skill manusia yang paling banyak adalah pada kemampuan dari tadi analitik dan inovasi jadi bicaranya adalah lebih kepada uh, uh, horizon panjang ya bisa strategi maka Tadi problem solving yang kompleks tadi itu menjadi sebuah requirement ya bicara skill ke depan. Karena kalau bicara kompleks problem solving ini adalah keterampilan yang harus dimiliki. Ketika, uh, di, di kalau menurut laporan di World Economic Forum itu sendiri, 36% dari semua pekerjaan di seluruh industri itu membutuhkan keterampilan atau kemampuan yang yang utamanya adalah mem, uh, memberikan, memberikan uh, solving problem pada masalah-masalah uh, yang cukup kompleksitas gitu ya, dan juga Bagaimana mencelahkan masalah baru karena kondisinya uh, terus uh, artinya tidak stabil ya karena volatilitasnya sangat tinggi dibangun itu untuk bisa kemampuan berpraktek-praktek berpikir kritis yang sangat solid kemudian sekian juga melihat masalah dan berbagai uh, sudut pandang ya tentunya yang 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 apa namanya yang orang yang uh, 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 lebih lebih strategik cara cara berpikirnya mengingat kalau, kalau pem, uh, apa sih namanya pemahaman tentang satu masalah itu tidak bisa dalam satu approach ya tentunya dia bisa memiliki uh, beberapa kemampuan yang untuk uh, memberikan uh, approach yang bisa uh, benar maksimal untuk mem, uh, untuk pema, uh, pemecahan masalah. Nah, kemudian kalau bicara critical thinking dan juga uh, berpikir kritis itu kemampuan yang berpikir untuk berpikir secara logis dan mendalam tentang suatu masalah uh, masalah kemudian penyelesaiannya secara efektif. Karena bicara sekarang ini kan bicaranya adalah kalau bicara digital itu kan bicara simple, bicara uh, seamless gitu ya, menggunakan teknologi base, maka critical thinking itu itu juga salah satu yang kita uh, dibutuhkan ya, untuk bisa bagaimana secara mendalam uh, bisa menemukan suatu masalah dan bagaimana penyelesaiannya yang paling efektif ya. Kemudian uh, teknologi sebagai mesin memang bisa uh, menyelesaikan masalah secara tepat, tapi juga tidak bisa uh, kreativitasnya tidak bisa tergantikan oleh E, oleh mesin itu sendiri, karena tetap manusia yang didorong untuk itu. Kemudian, yang e, selanjutnya adalah bicara kemampuan, koordinasi, dan bersosialisasi. Ini penting juga karena kenapa memang e, sederhana kelihatannya. E, kelihatannya gampang, tapi kalau bicara skill, ini tidak kalah penting. Kemampuan sosial ini sangat dibutuhkan karena pada akhirnya, walaupun tidak berinteraksi secara langsung, manusia itu berinteraksi gitu ya, cuman tidak secara direct dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya tetap artinya dalam suatu pekerjaan ya tetap harus melakukan kolaborasi gitu ya artinya kalau tanpa itu kekuatan dalam melakukan sesuatu juga itu kurang kemudian active learning kalau bicara tadi yang disampaikan Pak Bima active learning kita menyiapkan atau mengengage orang-orang uh, atau itu yang melalui aktivitas-aktivitas uh, yang mau mendorong orang supaya uh, bisa bisa sering melakukan diskusi ataupun dia membuat E, analisis ataupun analitik ya ke depan dengan evalu evaluasi. Nah, di e, ini adalah tujuannya adalah bagaimana memperkuat seseorang dari pemahaman atas e, suatu masalah. Ini ini kekuatan juga yang kita. Tahu. Jadi, top skill di 2025 ini lebih arahnya ke sini. Kalau tadi saya bilang yang di perbankan tadi ada empat, tapi overall hampir sama dengan dengan e, apa namanya model skill yang ada di e, tahun 2025 sesuai dengan Economic Forum nah kemudian bagaimana uh, fostering di, di si employee itu sendiri ya untuk bisa tetap produktif dan juga uh, moralnya tetap tinggi karena kondisi eh, di covid 19 ini ini ada beberapa hal kita sebagai tentunya kalau, kalau perusahaan ya perusahaan sebagai employee tentunya bagaimana mendorong atau memotivasi si karyawan itu bisa tetap bisa produktif gitu ya ini ini nya yang yang apa namanya disampaikan tadi bicaranya tadi ada Workforce atau workfo apa workplace-nya sendiri adalah bicara flexibility itu jadi menjadi sangat critical atau krusial ya bagaimana memulai uh, apa namanya uh, manage day to day workload-nya sehingga mengakses employee performance ya maka tadi kalau kita kalau kita menggunakan uh, apa namanya basis yang cloud supaya bisa orang akses event uh, apa namanya event employee performance bisa kita akses seorang pemimpin juga harus memikirkan challenge yang dihadapi pegawainya untuk menyeimbangkan antara uh, work life balancenya karena sekarang kadang kadang juga tidak terbatas ya dengan kondisi seperti ini hmm. dengan personal matters-nya hal ini khususnya bagi bagi ini ya bagi pegawai yang yang lebih banyak pekerjaan di rumah kemudian pegawai membutuhkan support ini ini bicara uh, employee need support untuk untuk apa namanya untuk untuk uh, kebutuhan ya mungkin di sini LIBER dapat menciptakan opportunity opportunity supaya untuk pegawai bisa merefleksikan atau mengencar kebiasaan ya karena dengan seperti ini kan juga kebiasaan juga berubah tentunya ya dan tetap bisa tetap uh, bisa dia uh, manage uh, work life balancenya mereka ya tetap juga bisa berkomunikasi ataupun bersosialisasi dan komunitinya itu juga uh, penting uh, mungkin tadi salah satunya adalah ya yang lainnya adalah remote working way itu uh, tetap akan dipakai dan juga Uh, mungkin yang terakhir saya mau kasih gambaran bahwa apa yang memberikan reputasi kepada uh, pegawai jangka panjang ini pentingnya uh, di, di, di kita sendiri kita melakukan beberapa ini beberapa support untuk karyawan itu antara lain adalah kita memonitor karyawan uh, 7 hari 24 jam untuk dengan uh, dengan kom, uh, apa, uh, krisis command center kita dan memberikan treatment maksimal buat si karyawannya agar dia selalu dalam kondisi sehat ya itu kan uh, dan juga memberikan awareness kepada karyawan bahwa apa yang dilakukan itu adalah bukan untuk si karyawan sendiri tapi juga untuk lingkungan ya karena dengan kesadaran seperti itu maka dia juga akan menjaga dirinya untuk disiplin ya kemudian juga kita memberikan berian bantuan allowance new way of learning dan itu mungkin lain mungkin itu bu ya karena waktunya habis ya saya uh, nanti pada iya iya harapannya nanti kita bisa 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 dilanjutkan lagi ya pak iya, pada paham. saat diskusi ini uh, sekali lagi kita sangat sangat dibatasi oleh durasi padahal saya masih enjoy dengan pemaparan dari uh, pak Heri tadi gitu ya uh, baik uh, uh, karena Uh, floor director tadi sudah <laughs> sudah bolak-balik memberikan saya sign ini Pak. Jadi terpaksa juga dari teman-teman uh, Pak Alim dan Pak Bima dan teman-teman lain yang ada di platform Zoom nanti kita tunda lagi ya di segmen ketiga pertanyaan-pertanyaan uh, uh, yang akan diajukan kepada dua narasumber kita ini tadi gitu ya. Baik tadi kalau saya uh, lihat. Satu yang saya bisa tarik, misal salah satunya adalah menarik tuh kreatif, tapi juga harus resilient, gitu ya. Nah disitulah kita melakukan pembelajaran, banyak melakukan pembelajaran ya Pak Heri ya. Jadi nggak nggak cukup kreatif, tapi dia juga harus resilient, gitu ya. Dua-duanya harus terpenuhi. Baik, eh, kita akhiri dulu eh, segmen kedua ini. Siap-siap nanti Pak Alim, oh, eh, tolong dikumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya nanti di segmen tiga kita akan Uh, Mudah-mudahan kita cukup uh, memuaskan dalam sesi Q&A dengan para peserta yang ada, karena memang topik ini harus, kayaknya, harus nambah sesi ini, Pak Heri. Ya, baik. Uh, sampai uh, saya, uh, saya akhiri dulu segmen kedua. Sampai di sini, kita akan jumpa lagi pada uh, segmen ketiga. Para pemirsa UGTV dan para peserta Mega Digitalk seri ke-15 ini, salam, salam jumpa di segmen ketiga. Kita sudah sampai di segmen ketiga setelah tadi di dua segmen. Uh, pertama, kita membahas topik yang cukup hangat dan menarik, sehingga masih belum dapat kesempatan ya Pak Heri untuk tanya-jawab ke peserta. Karena kalau tadi ngintip-ngintip di uh, chat, di chat di di room chatnya itu udah banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang ini baik saya tidak akan berpanjang uh, kata supaya uh, pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan bisa memuaskan peserta yang hadir ini Pak Alim bagaimana Pak Alim Pak Alim apakah bisa memonitor suara saya Oke saya sangat mendengar dengan jelas ibu terima kasih banyak Uh, Pak Heri tadi pemaparannya luar biasa dan dari dari pemaparan dua pemateri yang sangat hebat ini memunculkan puluhan pertanyaan yang saya harus filter satu-satu uh -huh. karena luar biasa antusiasme dari para peserta yang memberikan pertanyaan yang sangat banyak. Namun uh, di sini Bu Teti saya akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab dulu. Pertama mungkin di sesinya tadi Pak Bima. Ada pertanyaan dari Mas Sita, saudari Mas Sita. Mohon izin bertanya. Dalam era digitalisasi saat ini yang bisa dibilang less globalization, more teknologi dan more automation. Bagaimana menerapkan digital mindset, khususnya khususnya pada pemuda yang masih awam? Agar mereka dapat mewujudkan digital transformation 4.0 di era pandemi ini, serta skill apa yang harus dimiliki untuk mewujudkannya. Silahkan, bisa langsung dijawab. Mungkin Pak Budi dulu, gimana? Pak Budi, monitor Pak. Oke, okay, saya ya, silahkan, Pak. Baik, jadi kalau kita bicara tentang... Situasi saat ini ya uh, permasalahan kita itu ya infrastruktur kita jangan disamain dengan uh, barangkali dengan uh, Singapura, dengan Amerika, dengan uh, apa namanya negara kita tangga, Malaysia dan seterusnya ya uh, kita Sabang sampai Merauke sampai Sabang ya jadi uh, ini situasi yang tantangan terberat bagi pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur. Jadi kalau Anda e, tanya kembali kepada pemerintah, a, apa PR utama selain masalah jemba, jalan jembatan, tol, dan seterusnya, ada gateway, IT gateway. Inilah yang menyebabkan Cina di semua pelosok itu bisa jualan ke seluruh dunia. Ya, Desa yang terpencil dengan kekuatan high speed internetnya, mereka bisa buat platform dan mereka bisa jualan. Ya, dan pemerintah sangat concern di Cina untuk seperti itu. Saya tidak mengunggulkan Cina sangat luar biasa, tapi pada faktanya dia berhasil dalam mengentaskan kemiskinan, masyarakat desa jadi masyarakat yang bisa melek digital, dan salah satu poin yang ingin ditekankan adalah uh, fasilitas, fasilitas infrastruktur. Saya mau sharing deh ke teman-teman semuanya. Kira-kira Anda jadi bupati wali kota, dikasih duit 200 juta untuk mengembangkan smart apa namanya kabupaten, apa yang bisa Anda lakukan dengan duit 200 juta? Anda mau ngomong apa 200 juta? Hmm nggak akan bisa kemana-mana. Oleh sebab itulah kalau kita bicara infrastruktur digital, ya kalau kita bicara infrastruktur digital, ini ini komitmen pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Karena ta target kita adalah orang di Pacitan dengan orang di Washington DC, speednya harus sama internetnya. Itu yang harus dipahami. Orang yang ada di Papua dengan orang yang ada di Jakarta, speednya bisa sama, nggak cuma harga minyaknya yang minyak pembensinannya yang sama. Bagaimana sebab kuotanya kecepatan internetnya sama? Itu tantangan pemerintah itu, tantangan dari telkom karena telkom uh, bumn yang bertanggung jawab untuk itu ya. Jadi jangan sarankan kalau kita kalah cepat untuk pembelajaran ataupun mungkin kekuatan ekonomi digital, digitalnya karena apa? Infrastrukturnya masih lemot. Jadi bagaimana caranya? Pertama infrastruktur harus beres ya. Kedua yang yang paling utama adalah teman-teman yang ada di desa. Itu uh, seperti yang sekarang ada pilot project, uh, bagaimana supaya mereka masuk dalam uh, konsep dari mereka oleh mereka untuk mereka. Jadi, ada smart, uh, apa namanya, city-nya dalam konteks uh, supply chain. ya Jadi, mereka uh, sebagai pelaku ekonomi kreatif ataupun non-kreatif atau tradisional, mereka bisa memanfaatkan informasi, kebutuhan real masyarakat uh, setempat, atau mungkin kecamatan, ataupun kelurahan atau bahkan uh, wali Kabupaten sehingga dengan data yang real time dan presisi uh, masyarakat nge, satu klik aja dia udah tahu ini kebutuhan uh, rokok merek ABC sabun merek CJR itu berapa besar suplainya harus berapa banyak kebutuhan real untuk masyarakat di sana untuk beras berapa yang sekarang real stoknya nah ini yang di desa desa ini PR kita kalau tidak menggunakan platform infrastruktur yang bagus, kita nggak tahu ada berapa orang kelaparan, berapa orang yang miskin, berapa orang janda yang butuh subsidi. Nah, ini yang saya kira nggak uh, bisa 200 juta untuk buat platform apa namanya smart smart apa uh, kabupaten, smart uh, region, nggak bisa mm -hmm. untuk membangun infrastruktur ini. Benar-benar pemerintah investasinya harus nggak boleh kalah sama uh, vaksin COVID. Ya, kalau vaksin COVID sekian triliun maka untuk vaksin digital, vaksin ketahanan pangan, ketahanan untuk apa namanya e-commerce, kedaulatan e-commerce ini harus dibangun. Kalau enggak ya kita sorry aja. Cina bisa 10 ribu per hari. Awal-awal 2017 itu 20 ribu per jam startup. Hmm. Ya artinya PR kita inilah yang harus kita kita siapkan, uh, kita respon dengan cepat. Pemerintah harus komit. Kalau kalau COVID aja bisa tiba-tiba menjadi prioritas, maka Ya, namanya digital ini kedaulatan digital. E-commerce ini juga harus kita siapkan dengan baik. Ya, kita tahulah, kita sudah udah pura-pura. Anda di sektor perbankan dengan kepemilikan asing. Sekarang kita mau lagi sumber daya alam di kabupaten-kabupaten di Indonesia mau diambil alih oleh asing lagi. Nggak mau kan? Artinya di sini, smart eh, apa nomor region, distrik itu harus benar-benar dibangun berdasarkan kebutuhan data real time. Ya, sehingga anak-anak muda ini, meskipun dia lulus SMA gang tombol dia udah tahu di desa mana kekurangan beras di desa mana kekurangan sabun minyak goreng LPG 3 kilo. Nah ini yang yang sekali tombol pencet mereka punya peluang bisnis uh, ekonomi kreatif supply chain uh, supply demand untuk masing-masing kabupaten kecamatan dan seterusnya. Kira-kira begitu Pak Pak Alim. Ya. Jadi memang PR kita pemerintah khususnya tidak mudah. Jadi kalau kita bicara tentang konsep uh, resilience maka salah satu harus dibangun adalah bagaimana supaya Uh, ekonomi digital itu bisa tumbuh bahkan sampai di uh, Pacitan pelosok yang ada di dalam apa, negeri yang yang jauh kira-kira begitu, Pak Ali. Baik, baik Pak Bima. Berarti kalau misalnya bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya kita belum bisa berbicara tentang digital digital transformation in the future ketika infrastruktur sendiri itu masih belum memadai gitu Pak Bima. Jadi apakah perlu kita rubah uh, sebenarnya uh, program kita ke depan itu? lebih ke untuk ke infrastrukturnya dulu gitu Pak Bima. Menurut Pak Bima bagaimana? Ya betul Mas. Jadi teman-teman telkom itu kan ngejar infrastruktur Mas. Hmm. Jadi teman-teman telkom itu bagaimana caranya masuk ke dalam ke masyarakat e, bisa membantu tetap tetapi sekali lagi ini investasi. Telkom hmm. juga nggak akan buru-buru amat masuk ke dalam satu wilayah dimana e, tingkat returnnya nggak ada. Tetapi dalam konsep membangun sebuah bangsa ini ini keharusan. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melakukan investasi bagi masyarakat masyarakatnya. Jadi e, be, sekarang ini orang yang paling bahagia, anak-anak yang paling bahagia adalah mereka yang bisa belajar dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Kalau dalam konteks uh, Bill Gates tahun 2000-an, bisnis uh, in the speed of, of tough ini benar-benar terjadi sekarang. Kalau kita uh, hmm. lihat betul infrastruktur nomor satu. Makanya begitu eh uh, Singapura melihat proyeksi yang sangat luar biasa untuk menciptakan uh, apa namanya kecepatan atau bisnis digital, mereka langsung investasinya gila-gilaan. Hmm. Ya, tahun 2000 kita dapat kecepatan 3 kilo tiga uh, uh, apa namanya uh, yeah. kilo byte per second aja udah luar biasa. Yeah. Ya, sekarang udah nggak bisa kita, gitu. udah dengan dengan kondisi kayak gini udah nggak bisa. Kira-kira gitu pak. Pak. Baik, Alim. Alim. Terima, terima, terima kasih atas jawabannya. Baik, uh, saya melangkah ke pertanyaan kedua yang ditujukan kepada Bapak Heri di studio. Ini ada pertanyaan dari Pak Juandi, Stie Makassar Maju. Izin bertanya Pak Heri, terkait informasi transformasi digital, bagaimana mengatasi hambatan pada suatu wilayah atau kelompok yang takut akan perubahan. Jadi ini lebih ke motivation ya uh, ke people-nya. Terus kemudian uh, biasanya ada sebuah kultur atau kelompok atau individu yang sulit untuk mengubah kebiasaan lama dari cara konvensional ke digitalisasi, jangan sampai muncul pemikiran negatif bahwasanya digitalisasi ke depan itu hanya akan menjadi hal yang menyulitkan. Silakan, Pak Heri, paling bisa diulang yang pertama, ya. Tadi saya lo belum begitu jelas kedengarannya. Oke, okay. uh, dari di sini ada pertanyaan dari Pak Juandi dari Stiema kasar maju terkait transformasi digital bagaimana mengatasi hambatan pada suatu wilayah atau kelompok yang takut akan perubahan biasanya ada suatu culture kelompok atau individu yang memang sulit untuk mengubah kebiasaan lama nah. dari cara konven konvensional ke digitalisasi nah jangan sampai nanti muncul pemikiran negatif bahwa Uh, digitalis digitalisasi itu sebenarnya adalah hal yang menyulitkan, sehingga mereka makin tidak mau berubah. Gitu loh, Pak Heri. Nah, gini, kalau bicara perubahan itu kan kecayaan ya, dengan kondisi seperti saat ini, artinya uh, suka tidak suka, kita harus, harus melakukan uh, perubahan, apakah dari lifestyle kita. Kalau tadi bicara uh, cara kerja pun berubah gitu ya, nah. Ada kelompok-kelompok tertentu yang perubahan itu mereka merasa takut karena apa? Karena dia belum merasakan atau dia belum melakukan sebenarnya ketakutan itu karena belum menghadapi ataupun belum merasakan apa yang e, terjadi gitu ya. Sebenarnya kalau sudah terjadi ataupun sudah merasakan itu biasanya orang akan mengikuti ya. Termasuk tadi bicara bicara digitalisasi apa sih bicara digitalisasi orang seolah-olah kalimat ini juga memang e, kekaryaan kadang-kadang juga mereka merasa khawatir takut. Uh, apa nih, kalau serba bicara digital, sesuatu yang uh, membuat orang jadi takut, gitu ya? Uh, kita bilang bahwa di kita pun dilakukan prosesnya, tentunya stages, ya, uh, untuk bisa masuk ke area situ. Bicara digitalisasi tadi, kan, lebih bagaimana membangun mindset bahwa seorang itu, dalam melakukan sesuatu, itu bisa mensimplify proses, gitu ya. Kemudian, juga event seamless, gitu, dan itu menggunakan teknologi. Dan menurut saya gini, itu bisa bisa beradaptasi atau orang bisa uh, bisa menerima perubahan itu ketika dia merasakan gitu ya. Kalau ketika dia belum merasakan atau melakukan biasanya orang khawatir gitu, karena uh, apa yang dihadapinya belum belum dia terima gitu. Nah sama juga dengan orang ketika mau orang belajar berenang ya, artinya sebelum nyebur ke kolam renangnya tentunya dia masih takut ini ini dalam atau gimana akan siapa yang saya hadapi gitu. Tapi ketika sedia sudah apa namanya Nyebur ke kolamnya Dan bisa merasakan Bagaimana itu kolam Biasanya orang bisa beradaptasi ya Dan kondisi apapun ya Tadi uh, Mungkin kalau yang bisa Bisa saya uh, sarankan tadi Atau bisa saya kasih gambaran adalah event cara konvensional gitu ya Dan kondisi bahwa ke depan Kayak sekarang Ini kan sekarang uh, Artinya Orang melakukan uh, Apa namanya uh, 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 Flexible working Ataupun tadi remote working Dulu mungkin Sudah ada contoh Saya kok tadi Pak Pak Bima bilang di IBM saya tahun 99 saya ke IBM, itu pola kerja mereka udah seperti itu. Tahun 99 2000 ketika saya ke sana gitu ya. Uh, ketika saya datang, pola kerja mereka sudah sudah uh, menggunakan pola uh, tadi artinya uh, pekerjaan-pekerjaan yang yang bersifat uh, repetitif administratif dia tidak lakukan di situ, artinya bisa dilakukan yang di rumah. Dia lakukan di rumah. Artinya ketika ada orang yang misalkan pada saat itu sedang Uh, apa sih namanya, kayak ada yang hamil ataupun dia punya masalah karena baru punya anak, anaknya masih kecil mereka bisa kerja di rumah, itu tahun 99-2000 gitu ya nah uh, waktu saya melakukan apa namanya uh, 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 studi ke, ke IBM pada saat itu itu saya berpikir bahwa itu untuk perubahannya mungkin dalam jangka waktu saat, uh, uh, apa sih, dua, uh, tiga atau lima tahun akan terjadi itu, ternyata tidak gitu ya baru sekarang ternyata setelah ada kondisi yang mendorong atau memaksa orang dengan keterpaksaan dia harus menyesuaikan kondisinya. Demikian pula uh, seperti yang tadi disampaikan bahwa bicara uh, apa namanya bicara yang di era, era semua sebab seba teknologi base, maka orang pun akan menyesuaikan ketika dia uh, terpaksa artinya menghadapi situasi bahwa uh, apa namanya dalam keadaan apapun dia akan akan bisa uh, ini akan bisa menyesuaikan gitu lah. Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi ketika memang dia uh, kondisi yang memaksa dia menghadapi kondisi apa namanya situasi itu oh, mungkin terpaksa gitu ya, Pak Henry. iya kayak sekarang kayak dulu mungkin orang sampai tahun ke <laughs> tahun 2018 orang masih worry untuk yeah. uh, ataupun perusahaan-perusahaan masih belum berpikir untuk itu ekspansinya masih menambah gedung yeah. gitu ya walaupun tadi teknologi yeah. dia dia pakai sebagai sebuah kekuatan yeah. ataupun tadi bicaranya adalah semuanya bicara infrastruktur kita bangun gitu ya karena sebuah perusahaan saat ini pasti konsentrasinya adalah bagaimana membangun infrastruktur yang basis teknologi selain uh, membangun orang dan brandingnya uh, itu juga jadi jadi sebuah tapi tadi di sisi lain karena kadang, kadang mendua artinya uh, tetap membangun bangun tambah apa menambah uh, premisisnya mereka tapi dengan kondisi seperti ini sekarang beberapa perusahaan juga sudah mulai mencanangkan kan tadi ada brandless gitu ya ada ada jebak juga sudah dia 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 announce bahwa dia akan uh, ke depan dia akan brandless gitu. Artinya semuanya uh, tidak apa namanya semuanya menggunakan media uh, teknologi ataupun digital. Mungkin itu Pak Alim. Yeah. Pak Kalim okay. kalau Pak Heri, gini. terima kasih banyak sekali yeah. memang. Jadi ketika mendengarkan uh, pernyataan dari Pak Heri tadi bahwa salah satu hal yang bisa merubah itu adalah kondisi keterpaksaan. Yeah. Nah ini sangat sangat relevan dengan situasi kita Pak. Ketika sekarang Covid memaksa orang untuk berubah platform uh, meeting biasa menjadi Zoom, akhirnya orang bisa berubah gitu. Karena yeah, ingat, ingat juga dulu waktu Iktp orang nggak mau rubah, Pak, tapi karena udah dipaksa kondisinya oleh pemerintah mengharuskan, itu akhirnya mau berubah gitu. Yeah. Oke Pak Juwan, Andi sebagai orang yang bertanya bagaimana uh, apakah sudah cukup terjawab dari pertanyaan Pak Juandi dari Pak Heri tadi? Nah, sudah cukup Pak Alim uh, dan terima kasih buat Pak Heri, luar biasa uh, jawaban dari pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Juandi, terima kasih Pak, Pak, Pak Alim, Heri Pak dan Alim. terima kasih Pak Bima. Ya bu Teti, silakan bu. Kalau kami di sini menyebutkannya bagaimana strategi menghadapi dua 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 kubu nih Pak Alim, satu kubu milenial, satu kubu kolonial gitu Pak. Milenial, <tik> <tik> silenial. Iya <tik> 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 memang ini menjadi suatu tantangan sih bu, karena memang yeah. uh, tapi saya, saya sangat sepakat dengan yang sampaikan Pak Heri. Ujungnya sih memang harus ada keterpaksaan gitu. Betul. Yeah. Coba kalau misalnya sekarang uh, dengan adanya pandemi, tapi orang masih dikasih kesempatan untuk bertatap muka. Pasti mereka uh, orang akan masih memilih bertetap muka, tapi karena sudah dipaksa Maka semua orang sekarang udah punya aplikasi Zoom di handphonenya masing-masing betul, Jadi betul. ya terutama yang selenial kolonial itu Bu Teti ya, jadi yeah. yang susah berubah tuh selenial kolonial itu uh, Event yeah. untuk HR di, uh, di saya, itu sama sekali orang yeah. uh, tidak ada kantornya Itu bisa jalan gitu loh, yeah. sama sekali tidak pun itu bisa yeah. jalan gitu loh itu kondisi, artinya ya. sebenarnya memang bisa dilakukan gitu loh. Betul, baik Pak Heri. Oke, terima kasih luar biasa Pak Heri. Nah, di tengah-tengah kita juga sudah ada dua orang yang akan uh, live talk kemuni. Silahkan, saya akan persilahkan kepada Bapak Muhammad Rizki dari Surabaya. Yang pertama, silahkan bisa bertanya langsung Pak Muhammad Rizki. Baik, uh, terima kasih atas kesempatannya perkenalkan hmm. nama saya Muhammad Rizky dari PT UPS ya uh, dari perusahaan manufaktur bu manufaktur perhiasan dan uh, emas ya perhiasan dan logam mulia jadi di kesempatan ini saya ingin bertanya uh, menarik paparan dari dua materi ya Pak Bima dan pematerinya uh, terkait pertanyaan saya ini bu karena saya kan di industri manufaktur ya manufaktur hmm. pak itu juga terdiri dari banyak perusahaan eh banyak sorry, banyak karyawan dari Puan juga. Nah, tapi komposisinya itu menarik. Ini ada beberapa hal lintas generasi ya, beberapa generasi. Mungkin juga ada kemberapan dengan pertanyaan sebelumnya yang yang saya rasakan juga uh, terkait dengan uh, membangun apa ya, digital kemampuan digital ya uh, dengan kondisi perubahan revolusi industri 4.0 Pautan ini itu menarik karena apa? Karena ada beberapa generasi yang mungkin juga uh, masih kesulitan dalam menerapkan maupun juga beradaptasi dengan transformasi digital seperti itu. Dimana kan sekarang juga uh, seseorang harus memiliki salah satu kemampuan yaitu digital hmm. kecerdasan digital gitu, pak ya. Hmm. Nah ini gimana? Apa kecer kecerdasan digital itu kan tidak hanya terkait dengan hard skill? Saya, kalau menurut saya juga ada hard skillnya, ada soft skillnya, ada hmm. mindsetnya. Nah ini ada beberapa euh, generasi itu memang ada kendala entah dari mindsetnya, entah dari hard skillnya, entah dari soft skillnya. Nah, itu gimana Pak untuk menyikapi hal, -hal tersebut? Seperti itu. Oke, okay, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Muhammad Rizky dari Surabaya. Surabaya. Silakan mungkin Pak Bima atau Pak Heri silakan bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Pak Bima tadi. Pak Bima dulu. Pak, sorry, Pak Muhammad Rizky tadi. Silakan. Siapa? Pak Bima. Pak Bima. Pak Bima, okay. uh, jadi gini ya, kita kan belajar uh, ilmu metodologi pelatihan. Pelatihan itu selalu berbicara training needs analysis, ya. Karena needs analysis itu ada tiga, ada individual level, ada organisasional, ada tax analysis. Jadi kalau kita bicara pabrik, maka disitulah tax analysisnya harus muncul. Nah pertanyaannya adalah sampai-sampai jauh mana pabrik itu menyiapkan untuk readiness? Misalnya kasus yang ada di uh, uh, pemakai Jawa Bali. Pemakai Jawa Bali itu 2018 mereka menyiapkan dengan baik untuk transisi bahwa mereka mau tidak mau kebutuhan organisasinya digitalisasi adalah uh, urgent important. Ya, jadi needs organisasinya muncul. Nah, bagaimana pada level kita individual? Makanya tiga itu. Individunya butuh apa enggak? Ada ada memang satu passion di situ apa enggak? Dua jobnya mempersyaratan apa enggak? Biasanya kalau enggak passion, tapi job mempersyaratkan, mau enggak mau harus belajar beradaptasi dengan skill baru. Enggak bisa uh, Anda masih, masih masih ingat ya? Kita dulu belajar Lotus, ya. habis Lotus di base ya. Kemudian Excel, kemudian Excel naik kelas visualisasi menggunakan Tableau, ya. Kemudian karena kita udah bicara prediktif, kita menggunakan uh, apa namanya bahasa pemrograman R, ya. Python. Ya sekarang ada lebih mudah lagi dengan menggunakan Naim. bisa menggunakan apa namanya uh, rapid miner ini karena proses karena apa butuh seneng dan ke kemudian pekerjaan kita sudah mengarah ke sana jadi tidak bisa tidak kita harus uh, melihat kebutuhan dari masyarakat individu organisasi itu dari needs kalau nggak butuh mau di dikerjain berulang-ulang disuruh berulang-ulang nggak akan bisa jalan. Mm -hmm. Karena harus kembali kepada netnya ada nggak Kira-kira begitu. Nah, ini yang harus didefinisikan. Nah, di slide saya di materi yang sudah saya siapkan itu ada kompetensi model. Mm -hmm. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih kompetensi modelnya untuk data skill, data science dan seterusnya, itu ada di sana. Nah, masalah butuh teknikal, fungsional, manajerial, ya, apakah kita perlu uh, behavior leadership Uh, semuanya diakomodasi dengan kompetensi model kita. Makanya uh, mungkin harus ada kompetensi model yang versi yang ke-15, ke-20 ke dan seterusnya. Uh, telkom sekarang barangkali sudah sampai ke level uh, kamus kompetensi mungkin level yang ke-20. puluh, mm -hmm. Ya. ya. Artinya artinya benar, -benar di-update dan di-upgrade. Kamus kompetensi sama kam kamus KPI itu itu wajib di-update setiap tahun karena memang ya. kebutuhan ekosistemnya berubah. Ya, berubah. Ya. ya. Nah, Kemudian ada satu hal yang uh, perlu saya tegaskan, perusahaan kalau tidak membuat uh, business case sebelum dan sesudah kira-kira benefitnya apa, uh, dia nggak akan jalan. Anda nggak akan bisa meyakinkan kepada direksi, pada apa, apa namanya pada dirut, pada CEO-nya. Jadi harus ada satu uh, analisis benefit cost ratio sehingga orang mau investasi. Investasi apa? Ya infrastrukturnya, investasi orang, teknologinya, sistemnya, semuanya. Jadi semuanya harus beriringan. Nah inilah namanya konsep co-insight. Co-insight itu apa? Karyawan butuh, perusahaan butuh, pemerintah butuh, ekonominya berjalan dengan baik, pengangguran turun, orangnya makin unggul, produktif. Kira-kira begitu pak? Konsepnya. Baik Pak Bima, terima kasih hmm. banyak penjelasannya. Hmm. Clear ya Pak Muhammad Rizky ya. Hmm. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, okay. terima kasih Pak Bima, terima kasih Pak Muhammad Rizky. Oke, okay. selanjutnya ada uh, live testimony selanjutnya mm -hmm. dari Pak Budi, silahkan. Tadi, Tadi Pak Juwanis sudah bacakan dan sudah di komen ya, silahkan Pak Budi ya. sampaikan. Terima kasih. Mohon izin uh, perkenalkan Pak Heri dan Pak Bima saya Budi Fernando Tumanggor dari Stialan, Politeknik Jakarta Kebetulan saya di, di kampus itu mahasiswanya itu ada dua Pak Jadi yang kita siapkan untuk nanti terjun ke dunia uh, swasta dan kemudian memang sudah bekerja Mereka PNS ya Nah yang pertanyaan saya menarik ini Yang saya tadi penjelasan Pak Heri dan penjelasan Pak Bima Telkom sudah jelaskan artinya mewakili BUMN Swasta sudah dijelaskan oleh Pak Heri dan Pak Bima dan saya mau bertanya ini dari perspektif Bapak berdua ya, karena uh, perusahaan uh, atau instansi pemerintah ya atau uh, publik itu agak sedikit mungkin bukan kalau kita bisa mengatakan mungkin dari tangganya mungkin dari tangga, dia di, ada di tangga pertama ya, kalau swasta dan BUMN mungkin dari dua dan ketiga di atas. Nah terkait dengan readiness ini, teknologi digital readiness ini pemerintah sudah melakukan beberapa langkah lewat Kementerian RB dan BKN Misalnya mencoba memetakan ya. Tapi dari 4, sekian juta, mungkin 4,2 juta sekian ya. PNS itu pun di sekarang ini kita bisa mengatakan bahwa generasi yang sangat membutuhkan pendampingan untuk atau mungkin kalau boleh saya katakan mungkin agak susah. Di barriernya akan lebih banyak untuk bisa uh, menerima konsep transformasi ini. Tapi memang uh, kementerian maupun lembaga sudah mencoba melakukan langkah-langkah uh, ya, ya. ya. Menurut bapak berdua apa ini yang perlu dilakukan yang mungkin katakanlah uh, satu hal yang uh, yang cepat ya pak, lebih, supaya uh, kita itu bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal, tentunya dengan sekarang sudah memang sudah, sudah melakukan ada intervensi teknologi digital tentunya ya ke, kepada masyarakat, tetapi dalam segi manajemen SDM aparaturnya itu sepertinya masih perlu ada yang di ditambahkan atau disuntikkan seperti uh, metode kah atau model kompetensi kah atau mungkin apa supaya ini mungkin jadi masukan juga kebetulan kami lembaga administrasi negara adalah lembaga tingting -ting pemerintah yang juga untuk didorong untuk bisa mem hmm. memberikan model pengembangan kompetensi pada ASN nah, ini mungkin kalau misalnya Pak Heri bisa memberikan dan Pak Pima bisa memberikan masukan mungkin saya akan coba men menerjemahkan juga kepada teman-teman di LAN supaya akhirnya bisa siapa tahu saya punya kesempatan itu ya siapa tahu nanti idenya Bapak Perwani ini bisa menjadi satu istilahnya model yang bagus-bagus bagi kami untuk bisa bukan hanya bisa siapkan ASN untuk ten ten apa lebih lebih readiness lebih bagus, tapi juga generasi-generasi uh, milenial yang sudah masuk dalamnya juga bisa memberikan membantu perubahan itulah karena generasi-generasi X, Y dan Z-nya pun perlu upaya yang lumayan besar untuk bisa menerima perubahan itu. Terima kasih Pak. Oke. Okay. Baik, Pak Budi. Ya. Terima kasih. Berhubung waktu juga yang sangat mepet, jadi mungkin saya langsung minta kepada Pak Heri okay. untuk menjawab uh, pertanyaan dari Pak Budi tadi dari Setialan Jakarta. Silakan, Pak Heri. Oke, okay, uh, mungkin saya perspektif yang hanya dari ASN saja, ya. Tadi, kalau bicara, uh, gini: bicara uh, skill apa yang dibutuhkan ke depan, tentunya kalau, kalau di perusahaan, ya, kita harus tahu dulu sebenarnya bisnis ataupun rencana perusahaan itu ke depan mau seperti apa. Artinya, strateginya mau kemana itu kemudian dari strategi aspirasi dari perusahaan kita mendefine kira-kira skill apa yang dibutuhkan untuk itu karena dengan kita mengetahui skill uh, yang dibutuhkan kemudian kita lihat juga di-assess, sebenarnya di dalam sendiri itu seperti apa kemampuan yang ada saat ini hati ya? kita assess apakah ada gap dari requirement skill yang ke depan dengan yang ada saat ini nah dari hasil assessment atau gap tadi ya kita uh, melakukan tadi proses ada upskilling, reskilling lah ya terhadap uh, apa namanya terhadap si-si employee yang ada saat ini dan kemudian juga kalau kita penuhi dari yang bawah yang bermasuk juga tadi skillnya ataupun desain model uh, apa namanya uh, learning atau training yang kita buat itu kita arahkan ke arah yang memang uh, apa namanya skill required yang ke depan kalau tadi kalau di bawah tadi ada ke depan itu ada empat hal karena kita uh, asumsinya adalah pakai asumsi ya tadi bahwa ke depan Perbankan itu sendiri proses-proses untuk interaksi dan customernya tentunya medianya adalah media semuanya media digital gitu ya ini pakai asumsi lagi apakah juga nanti terasa apa sih model-model perbankan ini akan seperti ini terus kita belum tahu gitu ya tapi yang jelas kita sudah bikin proyeksi seperti apa model-model bisnis ke depan karena kita tahu bahwa bisnis pun saat ini mungkin apa sih perbankan perbankan saat ini adalah tadi fungsinya adalah tadi selain tadi menyimpan dan juga menyalurkan uh, apa namanya kredit kepada si masyarakat ke depan mungkin belum tentu apakah fungsi yang ada di perbankan sendiri nanti yang diambil oleh tadi kalau sekarang uh, sangat cepat ada e-commerce e-commerce yang ataupun tadi perusahaan-perusahaan uh, fintech fintech yang uh, saat ini justru dalam apa sih transaksinya juga dia bisa memprovide mem mem segala uh, apa sih transaksi mungkin termasuk nantinya juga uh, fungsi-fungsinya. Saya belum tahu tapi yang jelas kalau untuk kita mendesain sebuah model yang ke depan sehingga kita menyiapkannya seperti apa buat buat si orang-orangnya supaya ready ke depan ya bicaranya kalau bicara ready ke depan itu adalah kita membuat desain model karena aku bicara HR tuh desainnya bukan bicara yang sekarang ya bicaranya untuk yang ke depan gitu ya jadi artinya apa yang di expect oleh perusahaan ke depan apa sih strategi ke depan yang kita buat nah kemudian kita mendefine apa namanya skillnya ataupun uh, uh, apa sih namanya kira-kira kebutuhan orangnya seperti apa Nah, kemudian kita ases dengan yang ada sekarang, apa yang kita perlu butuhkan lihat gap-nya. Kemudian setelah itu ya tadi, kita akan melakukan proses tadi, proses bagaimana me orang-orang tadi supaya bisa ke depan. Apakah kalau ada orang yang sekarang misalkan pekerjaannya ini yang ya sekarang ada ini ke, ke depan tidak ada, maka kita eh, apa sih namanya reskill yang yang eh, yang ada di mereka itu sendiri. Sedangkan yang ada mungkin kemudian perlu kita tingkatkan kita upskill. Nah, sedangkan yang di uh, apa namanya di, di pegawai yang ada saat ini yang memang kita baru bawa, maka skillnya kita arahkan ke situ, sehingga tadi bicaranya readinessnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan skill ke depan. Bicara readiness bukan berarti atlet orang siap, tapi dengan kondisi yang saat ini, karena bicaranya adalah lebih ke depan. Mungkin itu yang bisa digambarkan oleh uh, saya, mungkin. Ya, baik, oke, okay, clear. Terima kasih, Pak Heri. Pak Budi, clear ya, saya kembalikan ke Ibu Teti di studio, silahkan Ibu Teti. Ya, uh, baik ini uh, saya yakin bahwa uh, pasti uh, di room chat uh, itu masih banyak sekali ya yang bertengah. Tapi sekali lagi waktu yang uh, membatasi kita nih Pak yeah. Eri ya uh, Banyak hal-hal yang, biasanya saya bilang nih harus ada sesi lagi nih untuk membahas ini Ini kayaknya menarik banget saya sendiri aja enjoy milat Baik Pak uh, Alim, sebelum kita tutup segmen ketiga ini mungkin ada penyerahan sertifikat Pak Alim Uh, mungkin dari studio ditutup dulu aja, Bu. Nanti penyerahan sertifikatnya via zoom aja, gitu. Oh ya, tidak da, mau ya. via via zoom. Baik. Baik dari ya, nah, segmen uh, ketiga ini kita sudah uh, melihat bahwa mau nggak mau tuh semuanya harus bertransformasi, okay. gitu ya, Pak Heria. Transformasi digital. Tadi ada satu poin yang memang juga uh, kita lihat bahwa uh, perlu dukungan dari pemerintah bahwa infrastruktur kita di negara kita ini memang harus juga uh, harus juga siap gitu ya. Jadi perlu dukungan pemerintah. Tapi kita sebagai uh, sumber daya manusianya juga harus melakukan persiapan-persiapan ke arah sana yang tadi Pak Heri terakhir katakan ada upskilling dan reskilling yang harus dilakukan ya. Jadi ada kemampuan-kemampuan yang harus dibangun tadi antara lain bahwa tadi uh, Hmm, ada uh, bagaimana kita bisa berpikir uh, analitik gitu ya bahwa mampu uh, melakukan uh, problem solving kreatif, resilient dan uh, beberapa skill tadi ya yang perlu kita bangun untuk kedepannya itu seperti apa. Baik segmen ketiga uh, uh, Maksud saya Mega digital seri ke15 ini saya akhiri uh, di segmen ketiga ini, Jangan lupa, nanti di kolom Zoom akan ada uh, masukan ya di survei Bapak Ibu yang tergabung pada platform Zoom. Silakan mengisinya, kemudian silakan diikuti uh, sesi mega Digitalk di seri selanjutnya, dua minggu ke depan, akses kepada laman GNIK.org, Backslash News. Kemudian, uh, Bapak Ibu bisa memilih. Uh, klik judul seminarnya, ya, uh, uh, seminar Road to Mega digital Kemudian silakan Bapak-Ibu serve seat Anda untuk bisa mengikuti uh, sesi Mega digital seri ke-16. Anda akan dihubungi by email untuk ini. Salam sehat, salam jumpa, salam kompeten. Sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih. Bu Heri sudah ya. ber, uh, bersedia menemani saya di studio <laughs> satu kampus F8 Digi TV ini, ya. Pak Heri. Baik, sampai ketemu pada sesi Mega Digitalk uh, berikutnya. Salam kompeten. Baik, ya. Upteti. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu kita lanjut dengan penyerahan sertifikat dulu sambil penutupan dari studio. Sedangkan uh, sertifikat pertama kita akan berikan kepada Bapak.